Seni lautan tanpa batas. Li Qingshan berpikir, mungkin sudah waktunya beralih ke kuali pil, dan resep pil adalah suatu keharusan. Namun, alkimianya hanya menggores permukaan dari Qian Rongzi, jadi dia tidak perlu terlalu terburu-buru. Setidaknya, dia sudah tahu cara menggunakan harta karun ini sekarang. Isi kitab segalanya sangat luas dan beragam. Hanya satu informasi saja sudah cukup untuk dilihat Li Qingshan cukup lama, memperluas wawasannya. Namun, dia juga secara bertahap menemukan bahwa sebagian besar informasi yang tercatat dalam Book of All tidak melampaui batas prefektur Clear River. Begitu dia meninggalkan kisaran ini, informasinya akan menjadi sangat sederhana dan umum. Namun, sudah sangat sulit untuk mencatat banyak hal yang terbentang 1500 km di prefektur Clear River. Menyebutnya kitab segalanya tidaklah berlebihan. Kesembilan provinsi itu begitu luas, entah berapa kilometer. Bahkan para penggarap paling kuat pun tidak dapat menelusuri semuanya, jadi bagaimana mungkin ada buku yang mencakup semuanya? Prinsipnya sama dengan peta mental. Bahkan jika memang ada buku seperti itu, apa nilainya bagi seorang praktisi Qi yang sangat sedikit? Ada ribuan petani, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa keluar dari prefektur Clear River? Berapa banyak dari mereka yang bisa keluar dari Komando Rui? Namun, Li Qingshan percaya akan suatu hari di mana dia bisa menggunakan mata ini untuk melihat segala sesuatu di dunia. Sebelum dia menyadarinya, pikirannya melayang kembali ke desa kecil dan mengingat sumpah arogan itu. Saya ingin melintasi lima danau dan empat lautan, sembilan provinsi, mencicipi semua makanan lezat di dunia, meminum semua alkohol terbaik di dunia, melatih kemampuan paling ganas, melawan musuh terkuat, dan tidur dengan wanita tercantuk. Hanya dengan begitu hidupku tidak akan sia-sia. Melihatnya sekarang, itu hanyalah keinginan seseorang yang tidak punya apa-apa untuk mendapatkan segalanya. Mungkin itu sangat vulgar, tapi ini adalah keinginan naluriah paling primitif yang tersembunyi di hati setiap pria. Saat percikan menyala di hati yang gelisah, hal itu akan mendorong tubuh lemah itu untuk menaklukkan, menghancurkan, mencipta. Wanita terindah. Li Qingshan menyeringai. Awalnya, dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi kitab segalanya sepertinya memiliki yang terbanyak. Keindahan dalam daftar keindahan, seperti yang diharapkan, yang berada di urutan teratas adalah keindahan dalam pakaian seputih salju, elang betina yang menghadap ribuan gunung. Meskipun potret di dinding tidak dapat mengungkapkan satu persen pun pesonanya, potret itu sekali lagi membangkitkan kenangan masa lalu Li Qingshan. Dia memuji dengan tulus, "Hei, cantik sekali." N kecil menarik kesadarannya dari batu giok dan mengangkat kepalanya. "Kecantikan apa? Tidak ada apa-apa." Li Qingshan menyingkirkan gulungan batu giok itu. Karena dia telah melihat yang pertama, dia yakin tidak ada perubahan besar pada tujuannya untuk saat ini, jadi tidak perlu melihat sisanya. "Huh," N kecil memalingkan wajahnya. "Eh, kamu bahkan sudah belajar untuk marah." Li Qingshan tersenyum sambil mencubit hidungnya. N kecil menggelengkan kepalanya dan meronta dalam pelukannya, tapi wajahnya penuh senyuman. Li Qingshan memeluknya erat dan mencubit hidungnya. N kecilku juga akan menjadi sangat cantik di masa depan. Benar-benar, N kecil berkata dengan suara sengau yang berat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan wanita tua terkutuk itu? Keharuman dan kecantikan surgawi. Aku jamin itu benar. Menurutku bahkan gadis Gu itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Gu gadis. Gu Yanying. Li Qingshan terkejut. Kamu kenal dia. N kecil mengangguk dengan lembut. Li Qingshan menopang pipinya. Tapi sejujurnya, suanya juga tidak buruk. Lupakan saja, anak-anak tidak akan mengerti apa yang kamu katakan. N kecil membuat wajah dan menjulurkan lidahnya. Li Qingshan berendam dengan nyaman di air panas sepanjang malam. Dia merasa sepuluh kali lebih nyaman daripada berbaring di tempat tidur. Baginya, air sudah menjadi sahabat. Karena itu, dia berlatih lapisan kedua metode kondensasi ki air gui. Dia memasuki kondisi meditasi dengan metode penindasan laut penyuruh terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan menyerap ki spiritual dunia dan mengedarkannya sesuai dengan metode penanaman mental metode kondensasi ki air gui. Ki sejati di tubuhnya diubah menjadi ki sejati air gui helai demi helai. Saat matahari terbit, Li Qingshan telah mencapai lapisan kedua metode kondensasi ki air gui. Dia hanya perlu mengubah beberapa lapisan pertama, menggunakan metode kondensasi ki air gui untuk menutupi metode latihan ki bawaan, jadi tidak memakan waktu lama. Namun, begitu matahari terbit, Li Qingshan tidak bisa lagi duduk diam. Dia melompat keluar dari bak mandi, mengenakan pakaiannya, dan membawa keranjang bambu di punggungnya. Dia membawa Little N bersamanya dan langsung pergi ke toko buku. Orang tua itu masihlah orang tua yang sama kemarin. Dia berbaring di kursi goyang dengan santai, membaca buku kemarin. Ketika dia melihat Li Qingshan masuk, dia tampak terkejut dan melompat. "Apakah ada hal lain yang Anda perlukan, Tuan?" Li Qingshan langsung melanjutkan, "Paman, buku yang kamu berikan padaku kemarin." "Buku apa? Kenapa aku tidak ingat?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi tidak wajar lagi. Li Qingshan menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Saya menggunakan berbagai metode dan memahaminya cukup lama, tetapi saya tidak dapat memahaminya secara mendalam." Itu sebabnya saya datang untuk meminta bimbingan Anda. Jangan beritahu aku, kamu sedang mempermainkanku. Dia tidak berbicara sesopan dulu. Orang tua itu terbatuk pelan. Ah, sepertinya aku mengingatnya lagi. Lalu, bagaimana menurutmu? Li Qingshan berkata, gambar erotisnya lumayan, tapi tulisannya omong kosong. Orang tua itu tersenyum pahit. Jika itu masalahnya, anggap saja kamu tidak memilikinya. Adik laki-laki? Oh adik laki-laki, jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Awalnya, saya pikir dia adalah orang yang kasar, jadi dia mungkin tidak bisa mengatakan bahwa buku itu omong kosong. Dengan kata lain, kamu benar-benar mempermainkanku. Li Qingshan memikirkan upaya yang telah dia lakukan, dan ekspresinya menjadi semakin buruk. Orang tua itu tertawa. Rekan Daois, orang tua ini ingin memberikan sesuatu padamu, tapi aku lupa memberikannya padamu kemarin. Tidak mungkin sampah seperti ini lagi, Li Qingshan tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Apa yang disodorkan lelaki tua itu ke tangannya sebenarnya adalah metode budidaya seni lautan tanpa batas. Dia ragu-ragu sejenak. Paman, barang ini agak terlalu berharga. Aku datang ke sini bukan untuk menipumu. Orang tua itu mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di alun-alun pasar ini, siapa yang bisa menipuku? Apakah mereka tidak takut dengan patroli jalanan School of Miss Celani? Saya benar-benar ingin memberi Anda buku ini kemarin. Kedua buku itu memberi saya keuntungan yang cukup besar. Betapapun berharganya sebuah buku, jika tidak ada yang membacanya, maka semuanya akan menjadi sampah. Tangannya yang layu menepuk A Flower Slip. Jika sebuah buku tidak dibaca karena penulisannya terlalu buruk, maka itu bukan apa-apa. Namun jika sebuah buku jelas-jelas ditulis dengan sangat baik, namun karena standar orang-orang di dunia tidak cukup tinggi, buku tersebut akan jatuh ke kondisi ini, seperti mutiara yang tertutup debu, atau keindahannya hilang. Bukankah itu sangat disayangkan? Li Qingshan juga sedikit terharu. Paman, kamu benar-benar pecinta buku. Seni laut tanpa batas jelas bukan metode budidaya yang buruk. Hanya saja memiliki, pembaca, yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan jumlah pembacanya berkurang. Orang tua itu melanjutkan, ketika saya melihat Anda, saya merasa mungkin suatu hari nanti, Anda akan dapat menemukan bagian kedua dari buku ini dan membiarkan metode kultivasi yang luar biasa dan halus ini sekali lagi muncul di hadapan orang-orang di dunia. Jika Anda tidak keberatan, jika waktunya tiba, Anda dapat menunjukkan paruh kedua buku ini kepada saya. Saya akan puas. Li Qingshan menerima slip diok itu dan dengan bangga menangkupkan tangannya. Paman, jika aku beruntung di masa depan, aku pasti akan mengembalikan seluruh seni laut tanpa batas kepadamu. Orang tua itu dengan gembira berkata, kalau begitu orang tua ini pasti akan hidup beberapa tahun lagi dan menunggumu. 222. Kembali ke toko senjata. Sun Fubai sebenarnya cukup terkejut. Biasanya, ketika seseorang memperoleh teknik langka, itu akan sangat berharga. Sekalipun itu adalah istri, anak-anak, atau teman dekatnya, mereka tidak diperbolehkan melihatnya. Apa yang diperoleh Li Qingshan hanyalah sisa dari sebuah gulungan yang bernilai sekitar 100 batu roh, dan nilai seluruh gulungan itu setidaknya 10 kali lipatnya. Kemurahan hati dan perasaan luhur seperti itu benar-benar membuatnya takjub. Ini karena pandangan Li Qingshan tertuju pada sembilan surga. Tidak peduli betapa berharganya suatu teknik, itu hanyalah sebuah proses baginya. Begitu dia mengambil langkah ini, entah berapa lama jalan di depannya menunggunya. Visi seseorang menentukan luasnya pikirannya. Di toko buku, Li Qingshan mengobrol sebentar dengan lelaki tua itu. Dia mengetahui bahwa nama lelaki tua itu adalah Sun Fubai. Sun Fubai berpengetahuan luas dan berpengalaman. Setelah perbincangan tersebut, Li Kingshan juga merasa mendapat banyak manfaat. Saat mereka mengobrol dengan penuh semangat, Sun Fubei memberi Li Kingshan beberapa buku lagi. Semuanya adalah buku kertas yang dijilid, kertasnya sudah agak menguning, dan ujung-ujungnya bahkan melengkung. Li Kingshan ragu-ragu sejenak. Sun Fubei tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini bukan buku semacam itu. Ini buku sejarah favoritku." Li Kingshan santai dan dengan santai membuka buku itu. Di sudut-sudut kosong buku itu, banyak sekali catatan yang ditulis dengan warna merah. Jelas sekali bahwa inilah buku-buku yang biasa dibaca Sun Fubai. Bagi seorang pecinta buku untuk menyumbangkan buku-buku yang biasa ia baca, itu sungguh suatu isyarat yang luar biasa. Dia berkata dengan hormat, "Terima kasih, Paman, atas hadiahmu yang murah hati." Sun Fubai berkata, "Anak-anak muda saat ini hanya memikirkan tentang teknik rahasia yang dapat membuat mereka lebih kuat dalam semalam. Bagaimana mereka mengetahui esensi sebenarnya dari buku-buku tersebut? Saya dapat melihat bahwa Anda berani dan gagah berani." Anda memiliki semangat kepahlawanan, dan Anda cukup berbakat sebagai praktisi. Di masa depan, Anda pasti akan mampu menonjol di dunia kultivasi. Namun, jika Anda tidak memahami cara dunia, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda akan tetap menjadi seorang pria kasar yang dikendalikan oleh orang lain. Anda dapat membaca buku-buku ini dengan cermat, pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Li Qingshan berkata, "Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa membaca sejarah dapat membuat Anda bijaksana, dan seni bela diri serta buku panduan rahasia hanya dapat membuat orang menjadi lebih kuat, namun buku sungguhan dapat membuat orang yang pengecut menjadi berani dan orang bodoh menjadi menjadi pintar. Efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan metode budidaya apapun. Kekuatan seperti ini adalah kekuatan sejati." Sun Fubai sangat senang, "Senang sekali kamu memahami hal ini." Di tengah pasar terdapat sebuah bangunan tiga lantai yang tidak bersebelahan dengan toko lain. Meskipun merupakan bangunan yang relatif tinggi di seluruh pasar, bangunan tersebut masih sangat mencolok. Cat berwarna merah terang di lantai atas sudah terkelupas, membuatnya tampak sangat tua. Setiap manik yang tergantung di pintu adalah permata berharga yang bernilai ribuan emas di dunia fana. Agak sia-sia menggunakannya sebagai tirai pintu, apalagi karena tidak ada yang merawat, warnanya sudah menguning dan kusam. Hanya tiga tulisan berlapis emas, Toko Barang Serba-Serbi, di papan nama hitam yang masih bersinar terang. Ada banyak sekali toko barang umum di dunia, jadi tidak aneh jika sebuah kota besar memiliki beberapa lusin toko barang umum. Namun, hanya ada satu toko yang bisa dibuka di pasar tempat para petani berdagang. Terlebih lagi, di pasar ini pasti tidak akan ada toko barang umum kedua yang ada. Saat Li Qingshan membuka tirai dan masuk, dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain. Di depannya ada aula yang sangat luas. Lantai marmernya halus dan berkilau, dan kebisingan di jalan sepenuhnya terhalang oleh tirai. Ada beberapa wanita anggun mengenakan pakaian istana duduk di meja teh di aula, mengobrol dengan lembut satu sama lain. Jika seseorang meninggikan suaranya sedikit saja, itu akan menciptakan efek gema di aula. Itu juga merupakan teknik perluasan ruang, tapi 10 kali lebih baik di sini daripada di penginapan. Ketika para wanita berpakaian istana melihat Li Qingshan, mereka bertukar pandang dan membuat alasan, sepertinya tidak mau. Pada akhirnya, seorang wanita cantik berdiri tak berdaya dan menyeret pakaian istananya untuk menyambutnya. Apa yang ingin dibeli oleh Rekan Daois? Wajahnya diberi bedak ringan. Meski senyumnya cerah, sekilas terlihat bahwa dia telah dilatih. Terlebih lagi, sulit untuk menyembunyikan kengganan di wajahnya. Wanita berpakaian istana ini sebenarnya adalah praktisi lapisan ketiga. Memang benar cerdik menggunakan boneka sebagai pelayan di gedung seratus rasa, tetapi yang lebih mengesankan lagi jika seorang praktisi ki bertindak sebagai nyonya rumah. Memang layak menjadi pusat pasar, markas sekolah aneka ragam. Li Qingshan belajar banyak tentang pasar dari Sun Fubai. Nama pasarnya adalah kota awan yang mengalir. Itu tidak terpaku pada satu lokasi saja. Sebaliknya, ia terus berpindah di antara beberapa lokasi dengan praktisi Ki yang relatif lebih banyak. Itu seperti pasar bagi manusia, tetapi mereka akan bertahan lebih lama. Alasan mengapa pasar kali ini terletak di bawah Gunung Greenfin adalah karena upacara pengumpulan jamu ketiga gunung tersebut sudah dekat. Ini telah menarik banyak praktisi Ki yang siap menjelajahi dunia bawah tanah. Sebelum upacara Akbar, jimat dan alat spiritual yang dapat menambah kekuatan seseorang sudah laris manis bak kacang goreng. Setelah upacara akbar, prajurit Ki akan mengeluarkan semua jenis mineral dan tanaman spiritual dari dunia bawah tanah yang akan membawa gelombang penjualan baru. Semua ini dikelola oleh Sekolah Miscellany of the Academy. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan semua praktisi Ki di pasar serta menjaga transaksi normal. Kalau tidak, mengapa praktisi Ki tingkat tinggi bernegosiasi dengan praktisi Ki tingkat rendah? Akan lebih cepat jika membunuh mereka dan mencari mayat mereka. Meskipun praktisi kidi kedai teh dan restoran bukan anggota sekolah miscelani, mereka semua perlu membayar sejumlah batu spiritual ke sekolah miscelani setiap tahun. Hanya dengan begitu mereka dapat beroperasi di sini. Ketika Li Qingshan bertanya kemana dia bisa pergi untuk membeli artefak spiritual, Sun Fubai segera merekomendasikan toko barang aneka. Meski sedikit lebih mahal dibandingkan di warung, kualitasnya relatif terjamin. Li Qingshan tidak kekurangan batu spiritual, dia juga tidak memiliki mata yang tajam, jadi ini jelas merupakan tempat yang paling cocok. Li Qingshan berkata, "Saya ingin membeli senjata." Para wanita di kedai teh terkikik pelan. "Senjata apa? Tidak bisakah kamu menyebutnya artefak spiritual? Anda dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa Anda adalah orang desa yang baru saja keluar dari Jianghu. Jangan bilang kamu datang untuk membeli artefak spiritual yang lebih rendah. Ru Ping akan menghasilkan banyak uang kali ini." Meskipun dia telah menekan suaranya, Li Qingshan masih mendengar semuanya dengan jelas. Ternyata wanita ini bernama Ru Ping. Itu pasti familiar. Ternyata Para penggarap perempuan ini tidak hanya bertugas menyambut tamu. Mereka juga bertanggung jawab atas penjualan. Tidak heran mereka begitu sombong. Silakan ikuti saya. Meskipun Liu Ruping tidak dapat mendengar apa yang dikatakan teman-temannya, dia tahu mereka menertawakannya, jadi dia berkata dengan dingin. Liu Ruping mengayunkan pinggulnya dan menaiki tangga. Bokongnya yang bergoyang membuat Li Qingshan tanpa sadar teringat pada pemilik penginapan tadi malam. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah salah satu kultivator wanita yang dia perkenalkan untuk menemaninya tidur. Dia berbalik dan melihat ke arah Aula Utama. Mungkin semuanya ada di sini. Seorang Daois yang mengenakan jubah biru berjalan melewati pintu. Jubah Daoisnya dan pedang kuno di punggungnya bersinar dengan cahaya spiritual. Di dunia praktisiki, ini adalah penampakan orang kaya. Hampir semua wanita berjubah istana naik untuk menyambutnya. Salah satu dari mereka yang berpenampilan manis berkata dengan lantang, "Giliranku." Baru pada akhirnya dia naik. Seperti ayam betina yang menang, dia tiba di hadapan sang Daois. Senyumannya jauh lebih tulus. Meskipun tidak mungkin baginya untuk memiliki seseorang yang menemaninya tidur tidak peduli apapun karena kehadiran Little N, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya, dia tidak memintanya, atau itu akan sangat tidak adil baginya. Lagi pula dia masih perawan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya hancur di tangan wanita seperti itu. Sesampainya di depan sebuah ruangan di lantai dua, pandangannya langsung tertuju pada sebuah papan nama. Tak heran, tulisan Arsenal of Arms tertulis di papan nama. Kembali ke kota Kingyang, bukankah dia membeli tombak Tyrant dari Arsenal of Arms? Dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar melihat cabang di kota para petani. Namun, sebagian besar praktisi tidak peduli dengan emas dan perak di dunia Fana. Apakah ada kebutuhan akan toko yang menjual artefak spiritual untuk menjual senjata di kota kecil yang terpencil? Fakta bahwa mereka dapat membuka toko aneka barang di sekolah aneka ragam menunjukkan kekuatan mereka. Liu Ruping memperkenalkan dengan senyum profesional persenjataan senjata terkenal di prefektur Clear River dan bahkan seluruh Komando Rui semua senjata di sini telah diuji oleh ahlinya, jadi pastinya memiliki kualitas terbaik, tidak seperti senjata kecil lainnya. Kios di luar yang kualitasnya berbeda-beda. Mereka bilang itu artefak spiritual tingkat rendah, tapi akan retak setelah beberapa bentrokan dengan yang lain. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Begitu Li Qingshan menginjakan kaki di toko, hatinya bergetar. Semua rambutnya berdiri tegak. Dia merasa seperti tentara yang disergap. Niat membunuh yang kejam melanda dirinya. Dia mengambil langkah secara naluriah, dan semua tulangnya retak. Auranya tiba-tiba naik, seperti keinginan tentara dengan komandan di paling depan, siap membunuh untuk keluar dari pengepungan. Namun, Li Qingshan segera melihat bahwa tidak ada penyergapan di sekitarnya. Hanya ada ribuan senjata yang tertata rapi di rak senjata, terbentang sejauh mata memandang. Seorang pria parubaya berpenampilan kasar berdiri di tengah rak senjata, menatapnya dengan kaget. Tuan, ada apa? Liu Ruping mengambil tiga langkah dari Li Qingshan dan memandangnya dengan cermat. Baru saja, pada saat itu, pria dengan sosok aneh yang memancarkan perasaan sangat jujur dan lembut ini tiba-tiba berubah menjadi semacam binatang buas, siap memilih seseorang untuk dimangsa. Untuk pertama kalinya, dia merasa mungkin pria ini tidak sesederhana kelihatannya. Baru pada saat itulah, Li Qingshan menyadari asal mula niat membunuh yang tajam. Itu berasal dari senjata-senjata ini. Dia menghapus auranya dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu tidak merasakannya?" Liu Ruping tercengang, "Merasakan apa?" Pria berpenampilan kasar itu berjalan mendekat. Sangat mudah untuk merasakan niat membunuh dari seseorang, tetapi tidak mudah untuk merasakan niat membunuh dari senjata. Jika Anda belum melalui beberapa situasi hidup dan mati, dan merenggut puluhan nyawa, bagaimana Anda bisa begitu sensitif? Tanda tanya petik: "Dua, dia menggenggam tangannya pada Li Qingshan. Aku bisa tahu dengan sekali pandang bahwa kamu adalah seseorang yang memahami senjata." Bolehkah aku menanyakan namamu? Li Qingshan berkata, "Nama keluarga saya adalah Niu, dan bagaimana saya harus memanggil Anda Tuan? Nama keluarga yang bagus, nama keluarga yang bagus." Kamu benar-benar agung seperti seekor lembu. Nama keluarga saya Zhang, jadi tidak perlu bersikap sopan. Kamu bisa memanggilku Zhang kecil saja. Wanita itu tertawa. Zhang tua, kamu berpura-pura menjadi muda lagi. Apakah kamu tidak malu? Zhang kecil berkata, semua kultivator mengejar umur panjang. Saya tidak punya harapan apapun dalam hidup ini, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya membicarakannya? Benarkan, saudari Ping. Pemilik toko yang bertanggung jawab atas toko-toko di sini sebagian besar bukanlah praktisi kimuda. muda. Kecepatan budidaya mereka pada akhirnya tidak lebih cepat dari penuaan alami. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk terus berkembang, sehingga mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih santai dan nyaman. Liu Ruping meludah. Siapa kakak pingmu? Jangan bicara omong kosong. Aku membawakanmu tamu. Cepat bantu dia memilih senjata. Saat Li Qingshan hendak berbicara, Zhang kecil mengangkat tangannya. Jangan terburu-buru. Biar ku tebak, senjata apa yang kamu inginkan? 223. Pisau penghisap air paus panjang. Li Qingshan tersenyum dan berkata, "Baiklah, silakan tebak. Dilihat dari fisik Rekan Daois, senjata yang kamu pilih jelas bukan senjata biasa. Sebaliknya, itu adalah senjata berat yang cocok untuk pertarungan jarak dekat yang digunakan oleh pemurni tubuh. Aku ingin tahu apakah tebakanku benar." Mata Li Qingshan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Iya, Zhang kecil, penglihatanmu tidak buruk. Seiring bertambahnya kekuatannya, kebutuhan senjatanya juga akan semakin tinggi." Pisau pemikat angin sudah benar-benar tidak memadai, dan dia belum mencapai pemurnian kilapisan keenam, jadi dia tidak bisa menggunakan senjata roh kelas menengah. Selain itu, bahkan jika dia mencapai lapisan keenam pemurnian ki, dia belum tentu menggunakan pedang kecil atau pisau kecil sebagai senjata utamanya. Ini karena pada saat itu, fisiknya pasti akan mencapai puncak baru. Menggunakan pisau yang melilit angin untuk memotong seseorang secara langsung akan jauh lebih efisien daripada mengendarai pedang. Oleh karena itu, kebutuhan senjatanya tidaklah biasa. Zhang kecil melihat kebutuhannya secara sekilas dan tahu bahwa dia menginginkan senjata berat. Ini juga berarti mereka punya senjata seperti itu di sini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ketika Zhang kecil mendengar bahwa Li Qingshan bersedia memanggilnya seperti itu, dia juga berseri-seri dengan gembira. Dia dengan ringan melambaikan tangannya, dan serangkaian suara mekanis terdengar di ruangan itu. Rak senjata justru meluncur dengan cepat, berganti posisi, dan tiba-tiba berhenti. Rak senjata meluncur di depan Li Qingshan. Benar saja, itu dipenuhi dengan pedang dan kapak besar. Li Qingshan dengan santai mengambil tombak besar dan menimbangnya di tangannya. Dia bertanya, jangan bilang tidak ada senjata roh kelas menengah di sini. Namun, semuanya adalah senjata roh tingkat rendah. Zhang kecil tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Penyuling ki biasa tidak mampu membeli senjata roh tingkat menengah, jadi mereka biasanya hanya membawa orang untuk melihat senjata roh tingkat rendah. Dengan tepukan tangannya, rak senjata lain meluncur di depan Li Qingshan. Cahaya spiritual dari senjata roh di atasnya bahkan lebih padat. Jika kamu tidak datang ke sini, akan sangat sulit bagimu untuk membeli senjata roh kelas menengah untuk pertarungan jarak dekat. Mata Liu Ruping langsung berbinar. Di bawah bimbingannya, dia juga akan mendapat bagian dari keuntungan. Tentu saja, dia berharap Li Qingshan akan membeli barang-barang yang lebih banyak dan lebih mahal. Itulah sebabnya ketika Li Qingshan pertama kali masuk, dia tidak terlalu ingin menghiburnya dan ingin bertukar tempat dengan teman-temannya. Ini karena pakaian Li Qingshan, bahkan di dunia fana, tidak terlihat seperti orang kaya. Di dunia kultivator, dia adalah standar hantu malang. Dari atas ke bawah, tidak ada satupun benda yang bersinar dengan cahaya spiritual. Saat ini, pikirnya dalam hati, Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Senyuman di wajahnya seketika menjadi lebih tulus. Li Qingshan memandang senjata spiritual kelas menengah dengan ekspresi puas di wajahnya. Lihat pedang emas patah ini. Terbuat dari emas murni dan beratnya 210 kg. Bisa menggunakan tebasan bulan sabit emas. Seharusnya itu pedang dua tangan, tapi menurutku kamu bisa menggunakannya hanya dengan satu tangan tidak hanya kuat, tapi juga lincah. Cantik bukan? Zhang kecil berkata sambil menepuk pedang emas besar itu. Li Qingshan bertanya, berapa? Saya hanya akan menjualnya seharga 75 batu spiritual. Hasilnya, Li Qingshan memperoleh perkiraan harga senjata spiritual kelas menengah. Jika dia menggunakan standar pertukaran dengan kontribusi dari penjaga Hauk Wolf, harganya akan sama. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu pandai menggunakan pedang. Liu Ruping menimpali, lihat betapa indahnya pedang ini. Jika kamu membawanya di punggung, kamu pasti akan terlihat luar biasa. Zhang kecil meliriknya, memilih senjata untuk seorang pria bahkan lebih penting daripada memilih seorang istri. Para wanita, jangan ikut campur. Dia tahu bahwa Li Qingshan adalah seseorang yang benar-benar membunuh orang dengan senjata. Dia bukanlah tuan muda dari sekte atau klan yang bisa tertipu oleh satu kata pun yang luar biasa. Liu Ruping mengerutkan bibirnya. Benar saja, dia tutup mulut dengan bijaksana. Jika Anda mampu, maka juallah sendiri. Itu hanyalah senjata spiritual kelas menengah. Aku bahkan tidak ingin membuang-buang nafasku untuk itu. Zhang kecil memperkenalkan beberapa senjata lagi. Tak satu pun dari mereka yang beratnya kurang dari 100 kilogram. Li Qingshan sangat tergoda. Jika dia bisa menggunakan senjata berat seperti itu dalam pertempuran, dia mungkin bisa menembuski pelindung apapun. Namun, setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda memiliki artefak spiritual tingkat tinggi? Zhang kecil sedikit terkejut. Tuan, saya punya beberapa artefak spiritual bermutu tinggi di sini, tapi semuanya adalah harta karun toko. Harganya setidaknya beberapa ratus batu spiritual, dan beberapa di antaranya berharga lebih dari seribu. Biasanya, saya tidak punya. Saya tidak akan menunjukkannya kepada praktisi ki biasa kecuali mereka benar-benar tertarik untuk membelinya. Li Qing Shan tersenyum. Jika aku tidak menunjukkannya kepadamu, siapa yang akan membelinya? Apa menurutmu aku tidak tulus? Tatapan Liu Ruping terhadap Li Qing Shan segera melembut. Satu artefak spiritual tingkat tinggi setara dengan sepuluh artefak spiritual kelas menengah. Itu adalah kesepakatan bisnis yang jarang terjadi. Zhang kecil mengamati Li Qingshan dan tersenyum. Cukup adil. Silakan ikut saya, Tuan. Mereka bertiga sampai di ruang rahasia yang tertutup rapat. Zhang kecil mengeluarkan sebuah benda dari kantong seratus harta karunnya. Tuan, silakan lihat. Barang ini tidak terbuat dari logam, kayu, atau batu. Warnanya biru-biru, seperti es. Itu diukir dalam bentuk ikan paus, dan ada cahaya spiritual di atasnya. Itu memang artefak spiritual tingkat tinggi. Di antara artefak spiritual tingkat tinggi, ada lebih sedikit lagi yang cocok untuk pertarungan jarak dekat. Hanya ada satu, dan nilainya 852 batu spiritual. Li Qingshan belum pernah melihat senjata aneh seperti itu sebelumnya. Mendengar harganya, hatinya sedikit tenggelam. Artefak spiritual tingkat tinggi sebenarnya semahal ini. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 300 batu spiritual yang tersisa, dan dia hanya bisa membeli sepertiganya. Apalagi ia masih harus menabung sebagian untuk membeli kuali pil dan resep pil, sehingga ia langsung kehabisan uang. Ekspresinya tidak berubah. Bagaimana cara menggunakan ini? Zhang kecil melihat bahwa Li Qingshan benar-benar ingin membelinya, jadi dia menjadi lebih antusias. Dia bertukar pandang dengan Liu Ruping. Kali ini, dia bertemu dengan pelanggan kaya. Item ini disebut, menelan air paus. Kamu bisa menggunakannya sesukamu. Biarkan aku menunjukkannya padamu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kendi air besar dari seratus kantong harta karunnya. Stopless itu berisi air. Zhang kecil menempatkan, penelanan air paus ke dalam toples. Paus biru segera membuka mulutnya, dan dalam sekejap ia menyedot semua air di dalam toples hingga bersih. Perhatikan baik-baik, Tuan. Dia mengangkat tangannya, dan mulut paus itu memuntahkan air lagi. Itu mengembun menjadi bentuk bila air, dan tiba-tiba membeku, membentuk bila es. Tubuh paus menjadi gagang bilahnya, dan udara dingin memenuhi ruang rahasia. Liu Ruping tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan berkata, sungguh ajaib. Meskipun Li Qingshan tahu bahwa dia sedang berakting, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setuju. Bukan saja dia belum pernah melihat senjata seperti ini, dia bahkan belum memikirkannya. Sekarang, ini adalah bila air yang ditelan paus. Kata Zhang kecil, dan melambaikan tangannya lagi. Bila es itu meleleh menjadi air, membentuk pedang es lagi. Ini adalah bila air yang ditelan paus. Apapun senjata yang kamu inginkan, ringan atau berat, semuanya terserah kamu. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Li Qing San mengangguk. Senjata normal semuanya terbuat dari logam, dan jarang terlihat senjata berelemen air murni. Jika dia menggunakan Gui Water Truki untuk mengendalikannya, itu pasti akan memberikan efek yang bagus. Ini bisa dibilang senjata yang dibuat khusus untuknya. Jika seorang laki-laki memang memilih senjata seperti memilih istri, maka bisa dikatakan dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan menelan air paus. Namun, dia juga khawatir bila es ini sangat rapuh, bukankah akan pecah jika bertabrakan dengan logam? Zhang kecil berkata, "Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Senjata yang dibentuk oleh paus yang menelan air sebanding dengan es yang dalam dan lebih kuat dari baja halus sejujurnya." Bahan bila es yang dibentuk oleh penelanan air oleh paus sedikit lebih lemah dari senjata roh tingkat tinggi pada umumnya, tapi itu pasti lebih kuat dari senjata roh tingkat menengah. Selama tidak hancur dalam satu pukulan, tidak peduli berapa banyak retakan dan celah yang ada, ia dapat segera pulih. Tidak perlu seorang seniman untuk memeliharanya. Liu Ruping berkata, maka itu akan benar-benar menyelamatkan banyak batu roh dan masalah. Perbaikan sederhana dari senjata roh bermutu tinggi akan menghabiskan puluhan batu roh. Zhang kecil memukul saat setrika masih panas. Dan jika kamu memasukkannya dengan air roh, itu akan menjadi lebih kuat. Karena kamu bersedia membeli senjata seperti itu, bukankah kamu bersedia membeli air roh? Hati Li Qingshan tergerak. Bukankah dia akan menjaga mata air es bawah tanah? Dia mengangkat tangannya dan menjentikan pedangnya dengan kuat. Dentang keras, seperti suara benturan logam, bergema di ruang rahasia. Liu Ruping tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinganya. Urli Kue Kecil Zhang bergetar hebat. Hanya tanda putih yang tersisa di bilahnya. Dia tidak bisa tidak memuji, Tuan, Anda benar-benar kuat. Li Qingshan tahu dia tidak berbohong. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan penuhnya dalam film itu, dia juga menggunakan ki aslinya. Seratus pedang temperet juga hancur, tapi hanya meninggalkan bekas putih pada bila esnya. Jika diganti dengan Ice Chong Water, tidak perlu khawatir dengan kesadahannya. Ia bahkan bisa menggantungkannya di pinggangnya, sehingga nyaman digunakan kapan saja. Selain itu, dia bisa memadatkan pedang yang lebih besar dan lebih lama untuk menunjukkan keunggulan kekuatannya. Dia bahkan bisa memadatkan gada yang beratnya lebih dari seribu kilogram. Dengan pukulan gada, teknik perlindungan magiski sejati apapun akan menjadi seperti selembar kertas. Untuk sesaat, pikiran Li Qingshan dipenuhi dengan berbagai keuntungan dari penelanan air oleh paus. Ia sangat mengagumi pengrajin senjata yang membuat senjata ini. Selain itu, kegunaan apalagi yang dimilikinya. Meskipun ekspresi Li Qingshan tidak berubah, Zhang kecil telah melihat banyak orang dan sudah tahu bahwa dia benar-benar ingin membelinya. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati. Zang kecil sangat gembira. Dia segera membuka ruang rahasia dan membawa Li Qingshan ke tempat latihan yang khusus digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi senjata tersebut. Dia menunjuk sasaran baja di kejauhan. Semua air es tersedot ke dalam perut ikan paus. Paus itu membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan es kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, target baja itu tertusuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Entah itu kekuatan atau momentum, itu bahkan lebih ganas dari panah seribu mekanisme. Selain itu, ia memiliki lebih dari 30 butir amunisi. Itu bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Li Qingshan sudah ingin mengambil air yang ditelan paus dan menggunakannya sendiri. Zhang Kecil melihat ekspresi Li Qingshan dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Penelanan air paus di tangannya tiba-tiba melintas dan secara bertahap berkumpul di mulut paus. Dengan keras, bola air melesat keluar dan mengenai sasaran yang berlubang. Targetnya meledak dengan ledakan keras dan hancur berkeping-keping. Li Qingshan berkata dengan terkejut, "Gui Water Godly Thunder!" Tadi malam, dia menelusuri metode kondensasi air gui, dan mantra terkait yang menyertainya. Sebagian besar ada metode pertahanan, penyembuhan, dan perangkap. Ki sejati air gui tidak pandai menyerang. Di antara banyak mantra, gui water godly thunder adalah mantra yang paling kuat dan penting. Zhang kecil berkata dengan percaya diri, rekan Niu, bagaimana menurutmu? Li Qingshan berkata, ini barang bagus, tapi bisakah Anda memberi saya diskon yang lebih baik untuk harganya? Tanpa menunggu Zhang kecil berbicara, Liu Ruping berkata, Rekan Daois, jangan ragu untuk bertanya. Setiap barang di toko aneka barang ini memiliki label harga yang dapat ditemukan di katalog utama. Baik itu batu roh atau batu roh lebih sedikit, itu tidak diperbolehkan. Ini untuk menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Kami pastinya tidak menipu siapapun. 224. Harga Inti Yao Zhang kecil berkata, sebenarnya, saya tahu bahwa rekan Dawis bertekad untuk mendapatkan barang ini. Jika itu adalah penjual di luar, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Dengan kepribadian rekan Daois, kemungkinan besar Anda akan berada di kerugian. Li Qing menyetujuinya. Entah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, dia tidak punya bakat dalam tawar-menawar. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain, dia hanya tidak ingin ditipu. Baiklah, aku akan membeli barang ini. Zhang kecil berseri-seri, dan Liu Ruping mengungkapkan ekspresi ekstasi. Kali ini, para pelacur kecil itu akan menyesali keputusan mereka. Li Shan berkata, namun, saya tidak memiliki cukup batu roh. Senyuman Zhang kecil membeku. Rekan Daois, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Ekspresi Liu Ruping langsung berubah dingin. Li Qingshan berkata, selain menjual barang, apakah tempat ini juga membeli barang? Zhang kecil berkata dengan ekspresi pahit, The Arsenal of Arms memang membeli beberapa senjata, tapi harganya pasti lebih murah daripada membeli. Dia tidak percaya bahwa Li Qingshan mampu menelan air oleh paus. Bisakah dia mengeluarkan artefak roh tingkat tinggi untuk ditukar? Jarang sekali seorang praktisi hebat memiliki artefak roh tingkat tinggi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Li Qingshan sepertinya bukan salah satunya. Usaha yang sia-sia. Siapa yang tahu bahwa Li Qingshan benar-benar memiliki artefak roh bermutu tinggi, dan bukan hanya satu. Sisir dan jarum dari dua nenek, serta kaligrafi pedang kursif, berjumlah total tiga. Namun, dia tidak bisa menjual satupun saat ini. Liu Ruping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, meskipun ini adalah toko aneka barang, kami tidak membeli segala macam barang. Ada pegadaian di bawah. Rekan Daois dapat mencoba peruntungannya di sana. Li Qingshan balik bertanya, berapa banyak batu roh yang bisa aku gadaikan inti Yao? Zhang kecil tertegun pada awalnya, lalu dia berseru, Yao inti. Anda memiliki inti Yao. Liu Ruping mengerutkan kening. Tidak mudah mendapatkan inti Yao. Jangan bilang kamu salah mengira itu permata. Li Qingshan kemudian mengeluarkan inti binatang yang dia peroleh dari Jenderal White Fang dari Gunung Tikus Hitam dari seratus kantong harta karunnya. Saya juga ingin meminta kalian berdua untuk menilai ini dan melihat apakah itu inti binatang atau bukan. Inti iblis kuning tanah tidak memiliki cahaya spiritual yang sangat terang, tetapi mengandung hati dan darah iblis selama ratusan tahun. Zhang kecil dan Liu Ruping menghabiskan sebagian besar waktunya di toko kelontong ini. Meskipun basis budidaya mereka tidak tinggi, penglihatan mereka sangat baik. Sekilas mereka bisa tahu bahwa ini adalah inti iblis yang legendaris. Liu Ruping mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, ingin melihatnya. Namun, Li Qingshan telah mengembalikan inti Yao ke dalam kantong seratus harta karun. Kalau begitu aku akan pergi bertanya-tanya di pegadaian. Liu Ruping buru-buru menarik lengan baju Li Qingshan dan membungkuk meminta maaf. Aku baru saja salah paham. Mohon bermurah hati dan jangan menyinggung perasaanku. Tunggu sebentar, aku akan mengundang kepala penjaga toko kita kemari. Dia sengaja atau tidak sengaja memperlihatkan puncak seputih salju di dalam kerahnya. Jika kepala penjaga toko mengetahui bahwa dia telah mengusir pelanggan yang ingin menjual inti Yao, maka dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Terlebih lagi, dalam periode jual-beli ini, dia bisa mendapatkan batu roh yang biasanya tidak dia dapatkan dalam sebulan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan dengan ekspresi memohon. Sosok tegap itu sepertinya dipenuhi pesona maskulin. Bahkan jika dia mempunyai permintaan khusus, bukan berarti dia tidak bisa mempertimbangkannya. Li Qingshan melirik kerahnya dan tahu bahwa meskipun lima ember beras tidak bisa membuat orang sujud, satu inti Yao sudah cukup. Mungkin mereka bisa berbuat lebih banyak lagi. Zhang kecil juga berkata, Rekan Daois, kamu harus tetap di sini. Aku sudah tahu bahwa penelanan air oleh paus ini disiapkan untukmu. Sebenarnya aku ingin memberimu diskon, tapi aku harus menunggu kepala penjaga toko datang sebelum aku bisa mengambil keputusan. Li Qingshan merenung sejenak dan menyadari bahwa dia telah meremehkan nilai inti Yao ini. Dia awalnya berpikir bahwa itu kira-kira bernilai artefak roh bermutu tinggi. Namun, artefak roh bermutu tinggi jelas tidak cukup untuk membuat kedua orang ini menjadi seperti ini. Li Qingshan hanya menggunakan ki spiritual yang terkandung dalam inti Yao untuk memperkirakan nilainya. Namun, dia tidak tahu bahwa inti Yao juga diperlukan untuk memurnikan beberapa pil roh yang berharga. Itu adalah obat suci yang dapat meningkatkan ki sejati dan ki spiritual dari atribut tertentu. Kedamaian ribuan tahun antara ras manusia dan ras iblis secara langsung menyebabkan sumber daya semacam ini menjadi langka. Praktisi ki berkelana jauh di bawah tanah tidak hanya untuk memanen ramuan roh, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan yang cukup. Pada dasarnya, iblis akan memilih untuk melarikan diri. Namun, praktisi kemungkinan besar akan membentuk formasi untuk menjebak iblis di sarang mereka. Tentu saja, itu bukan untuk membunuh iblis dan membunuh iblis tanpa alasan, tapi justru untuk inti yao ini. Li Qingshan merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, saya akan menunggu di sini sebentar. Liu Ruping mengayunkan pinggulnya dan segera pergi. Tidak lama kemudian, dia membawa kembali seorang wanita tua yang gagah. Qi sejatinya sebenarnya telah mencapai lapisan ke-9 dari praktisi Qi. Wajahnya penuh kerutan, dan dia tidak memiliki kesombongan yang aneh seperti seorang nenek, juga tidak memiliki perasaan rendah diri sebagai seorang pedagang. Sebaliknya, dia memiliki aura bangsawan saat dia menyambut semua orang dengan senyuman. Saya si Pei Pei, Rekan Daois. Apakah Anda menjual inti Yao? Li Qingshan berkata, benar. Si Pei Pei berkata, bisakah Anda mengeluarkannya untuk saya lihat? Li Qingshan ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan inti Yao kepada si Pei Pei. Karena sekolah miscelani dapat membangun pasar yang luas dan melakukan begitu banyak bisnis, mereka pasti tidak akan menghancurkan reputasi mereka sendiri sebagai inti Yao. Si Pei Pei memeriksanya dengan cermat. Wajah Liu Ruping penuh kegugupan. Setelah beberapa saat, si Pei Pei berkata, Rekan Daois, kualitas inti Yao atribut bumi ini sangat bagus. Li Qingshan berkata, bolehkah saya tahu berapa nilainya? Si Pei Pei berkata, tentang ini, aku punya saran. Rekan Daois, dengarkanlah. Sebelum upacara pengumpulan ramuan, akan ada lelang di toko kita. Jika inti yao ini dilelang, pasti akan mendapatkan lebih banyak semangat. Batu, kami hanya akan mengambil setengah dari keuntungannya. Bahkan para penggarap foundation building akan muncul di pelelangan sekolah miscelani. Jika mereka tidak memiliki beberapa barang berharga, bukankah mereka akan dipandang rendah? Dan orang-orang yang dengan santainya bisa mengeluarkan inti Yao pasti akan kaya. Jika mereka dapat berpartisipasi dalam lelang ini, mereka akan dapat menaikkan harga lebih banyak lagi dan membuat heboh. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Li Qingshan berkata dengan ragu-ragu, tapi aku masih terburu-buru menggunakan batu roh untuk membeli sesuatu. Dia tidak terlalu bersedia memberikan inti Yao yang berharga ini kepada orang lain. Si Pei, Pei melambaikan tangannya dan berkata kepada Liu Ruping, hari ini, selama pembelanjaan rekan Dawis ini tidak melebihi 2000 batu roh, silakan langsung mendapatkan barang itu untuknya. Jika inti yao rekan Dawis tidak dapat dilelang dengan harga ini, letakkan di tab kami. Liu Ruping membungkuk dengan anggun. Ya, kepala penjaga toko. Li Qingshan menyembunyikan keheranannya. Nilai inti yao ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit menjadi gelap. Si Pei, Pei mengerutkan kening dan berkata, Apakah ada hal lain yang membuat rekan Daois tidak puas? Liu Ruping berkata, Zhang Kecil setuju untuk memberinya diskon untuk artefak roh bermutu tinggi ini. Zhang Kecil menggosok hidungnya. Si Pe Pei, bertanya, kalau begitu kita akan mengumpulkannya dan menghitungnya sebagai 800 batu roh untuk rekan Daois. Li Qingshan berkata, karena itu masalahnya, maka kami akan melakukan apa yang senior katakan. Baru saja, apa yang dia pikirkan bukanlah ini. Sebaliknya, dia berpikir bahwa mungkin tidak akan pernah ada hari di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan dengan damai. Dia juga memiliki harta karun di tubuhnya yang bernilai lebih dari 2000 batu roh. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. 225. Sekarang setelah mereka mendapatkan item lelang penting lainnya, mereka akan mampu menarik lebih banyak prajurit ki ke pelelangan. Rekan Daois, sebaiknya kamu menyimpan beberapa batu roh. Aku akan menyiapkan kursi VIP untukmu selama pelelangan. Akan ada banyak harta langka. Akan sangat disayangkan jika kamu melewatkan sesuatu yang kamu sukai karena kamu kekurangan uang. Jantung Li Qing San berdetak kencang. Harta apa yang akan ada di sana? Apakah Anda memiliki katalog? Mungkin dia bisa menemukan paruh kedua seni lautan tanpa batas. Meskipun dia tahu kemungkinannya kecil, dia tetap mengingatnya. Si Pei Pei berkata, tidak mudah bagi kami untuk mengungkapkan secara spesifik, tapi kami telah mengiklankan beberapa item yang sangat langka. Kami akan segera menambahkan Yao Kor ini. Anda dapat bertanya kepada Ruping tentang ini. Rekan Daois, jangan ragu untuk bertanya padaku. Liu Ruping tersenyum tipis, lembut dan anggun. Tatapannya terhadap Li Qingshan bahkan lebih penuh kasih sayang. Jika Li Qingshan tidak melihatnya mengubah ekspresinya sebelumnya, dia pasti akan tertipu olehnya. Si Pe Pei menyerahkan banyak batu giok kepada Li Qingshan. Rekan Daois, ingat, barang ini tidak bisa hilang. Kami hanya mengenali lotnya, bukan orangnya. Jika ada orang lain yang membawa lot ini, kami juga akan memberi mereka batu roh. Li Qingshan menenggelamkan kesadarannya ke dalam tanah batu giok, dan sebuah sertifikat segera muncul. Aku akan menjaganya dengan baik. Lalu dia mengulurkan tangannya ke arah Little Sang. Zhang kecil dengan cepat menempatkan air yang ditelan paus ke telapak tangan Li Qingshan. Aura dingin menembus tubuhnya, tapi itu sangat nyaman. Saat ki sejatinya mengalir ke dalamnya, dia segera merasakan hubungan dengan pembuluh darahnya. Namun terjadi sedikit penundaan, seolah pembuluh darahnya tersumbat oleh gumpalan darah. Zang kecil berkata, "Jika kamu ingin mendapatkan efek terbaik dari senjata roh bermutu tinggi, kamu perlu meluangkan waktu untuk menyempurnakannya dengan Ki yang sebenarnya. Hanya dengan begitu kamu akan benar-benar dapat menggunakannya sesuai keinginan dan menjadi tak terkalahkan." Li Qing San mengangguk. Dia tidak memasukkannya ke dalam kantong seratus Harta Karunnya, tetapi memegangnya di telapak tangannya. Dia memainkannya dengan santai, mengirimkan Ki aslinya ke dalamnya sedikit demi sedikit. Paus Es yang berkilau dan tembus cahaya ini sama indahnya dengan sebuah karya seni. Tidak ada yang mengira itu adalah senjata. Si Pei, Pei pamit, dan Liu Ruping berkata dengan lembut, Teman Daois, jika ada hal lain yang kamu butuhkan, beritahu aku. Li Qingshan bertanya dengan santai, bagaimana jika aku bilang aku menginginkanmu? Liu Ruping tersipu, Hei, rekan Daois, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Lagi pula, apa bagusnya aku? Zhang kecil tertawa kecil ketika dia melihat dari samping. Jelas sekali dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia juga sangat senang bisa menjual senjata spiritual tingkat tinggi. Dia menggoda, dengan pengeluaranmu hari ini, Ruping kami tidak akan bisa menolak apapun yang kamu ingin dia lakukan. Pak tua jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Liu Ruping memelototi Zhang kecil, tapi dia tidak terlihat marah sama sekali. Ketika Li Qingshan dan Liu Ruping turun, beberapa wanita berpakaian istana yang menyambut para tamu semuanya mendengar apa yang terjadi di lantai atas dan mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Liu Ruping mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Ekspresinya sangat berbeda dengan sikap dinginnya saat dia naik ke atas. Dia sengaja berjalan sangat dekat dengan Li Qingshan, berharap dia bisa menempelkan tubuhnya padanya. Aroma kosmetiknya membuat hidung Li Qingshan gatal. Meskipun Li Qingshan telah mendengar banyak tentang wanita yang menemukan sugar daddy sepanjang dua hidupnya, dia tetap terkejut ketika dia menjadi sugar daddy seperti ini. Seorang wanita sebenarnya bisa mencapai hal seperti ini. Apa bedanya mereka dengan pelacur di rumah bordil? Mata para wanita berpakaian istana penuh dengan rasa iri dan cemburu. Bagaimana Ruping bisa terjebak dalam hal sebaik itu? Jika mereka baru saja naik untuk menyambutnya. Ketika mereka melihat Li Qingshan, tatapan mereka sangat berbeda. Ada rasa hormat di dalamnya yang bisa memabukkan siapapun. Li Qingshan tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah perlakuan terhadap yang kuat. Tidak peduli era apa atau dunia apa, yang kuat menunjukkan kekuatan mereka dan yang lemah bergantung pada mereka. Yang kuat mendapat untung dan yang lemah kalah. Hanya pihak yang kalah yang akan menyesali sifat manusia yang berubah-ubah pihak yang lemah akan mengeluhkan kekejaman masyarakat, dan pihak yang kuat hanya perlu mengertakkan gigi dan menjadi lebih kuat. Setelah memahami hal ini, perasaan sedikit tidak nyaman itu hilang sama sekali. Dia bermain dengan paus es dengan senyum riang di wajahnya. Di mata Liu Ruping, dia merasa dia lebih karismatik. Tentu saja, inilah karisma seorang ahli. Li Qingshan membawa Liu Ruping ke meja teh dan menarikkan kursi untuknya. Liu Ruping secara alami merasa tersanjung dan tersenyum dengan sikap yang sangat pendiam. Setelah Li Qingshan menyesap tehnya, dia bertanya tentang pelelangannya. Liu Ruping secara alami menceritakan semua yang dia ketahui kepadanya. Dia memberitahunya semua barang lelang. Di antaranya, ada berbagai macam tumbuhan spiritual, batu spiritual, binatang langka dan eksotik. Ada tujuh atau delapan senjata spiritual tingkat tinggi saja. Liu Ruping juga diam-diam mengungkapkan bahwa harta karun utama dari lelang ini adalah artefak roh tingkat tertinggi. Harga awalnya adalah 5.000 batu roh, dan diperkirakan akan terjual lebih dari 10.000 batu roh. Meskipun Li Qingshan tergoda, dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mampu dia tanggung. Sekalipun dia mampu membelinya, dia tidak akan berani membelinya. Mereka yang bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh setidaknya adalah penggarap yayasan pendirian di tingkat tiga pemimpin sekte gunung. Merampas makanan dari mulut harimau sama saja dengan mencari kematian. Dia mungkin akan terbunuh saat dia keluar dari pasar. Apakah tidak ada metode budidaya yang akan dilelang? Liu Ruping menggelengkan kepalanya. Li Qingshan menunduk dan menyesap tehnya, bergumam pada dirinya sendiri dalam diam. Itu masuk akal. Bagaimana dia bisa menemukan hal seperti itu dengan mudah? Jika tidak, bukankah usaha Sun Fubai selama bertahun-tahun akan sia-sia? Namun, dia tidak putus asa. Langit tidak mengecewakan mereka yang tekun. Langkah kakinya pasti jauh lebih luas daripada langkah Sun Fubai. Liu Ruping melihat Li Qingshan kecewa dan buru-buru berkata, tidak ada metode kultivasi, tetapi ada kaligrafi. Li Qingshan bertanya dengan santai, kaligrafi apa? Liu Ruping berkata, itu disebut kaligrafi pedang ki atau semacamnya. Rupanya, itu ditinggalkan oleh pedang kuno abadi, tapi menurutku, itu hanya artefak spiritual kelas menengah. Ada di mana-mana, jadi pasti ada. Alasan untuk pelelangan, hanya orang bodoh yang tertipu untuk membelinya. Jika ingin menggunakannya, tentu artefak spiritual bermutu tinggi adalah yang terbaik. Li Qingshan memandangi air hijau yang beriak di dalam cangkir dan melihat ekspresinya sedikit berubah. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, memang benar, hanya orang idiot yang akan membelinya. Tapi karena kaligrafi pedangki adalah artefak spiritual kelas menengah, apa gunanya? Liu Ruping berkata dengan nada menghina, huff, seperti namanya. Ia bisa mengeluarkan beberapa kilatan pedangki. Tehnya beriak, Li Qingshan menahan kegembiraannya dan mengobrol lebih banyak dengan Liu Ruping. Namun, dia mengetahui bahwa latar belakang Liu Ruping sangat mirip dengan Qian Rongzi. Mereka berdua berasal dari marga kecil yang tidak bisa dianggap sebagai marga. Bakat mereka terbatas, dan mereka juga tidak bisa menggunakan banyak sumber daya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan menggerutu. Li Qingshan berkata, dikatakan bahwa penjaga Hawk Wolf tidak peduli dengan identitas. Praktisi kimana dapat bergabung. Mengapa Anda tidak mencobanya? Liu Ruping berkata dengan heran, penjaga Hawk Wolf. Itu adalah tempat di mana orang meninggal setiap hari. Dan, saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi saya bisa mendapatkan lebih banyak daripada penjaga Hawk Wolf biasa dalam satu bulan di toko miscellaneous goods ini. Cukup adil, Li Qingshan mengerti bahwa dia benar-benar berbeda dari Qian Rongsi. Dia sama sekali tidak cerdas dan kejam seperti wanita itu. Namun, jika dunia dipenuhi perempuan seperti itu, maka laki-laki tidak perlu lagi hidup. Liu Ruping mau tidak mau berkata, apalagi yang ingin kamu beli. Mengapa kamu tidak memotong satu set pakaian bagus? Ketertarikanku terhadap pakaian sangat bagus. Aku akan memilihkan beberapa untukmu. Li Qingshan menyela sambil tersenyum, tidak, saya ingin menjual beberapa barang lagi. Liu Ruping tercengang. Pada akhirnya, Li Qingshan menjual semua dari beberapa ratus jimat yang dimilikinya selain jimat bermutu tinggi dan tertinggi ke toko barang lain-lain. Dia mendapatkan beberapa ratus batu spiritual lagi. Itu dekat dengan upacara pengumpulan jamu di tiga gunung, jadi nilai jimatnya sangat tinggi. Dia telah menjual semuanya tanpa keraguan. Awalnya, Li Qingshan ingin membeli kuali pil, tapi dia menyerah untuk saat ini. Lagi pula dia tidak terburu-buru untuk memurnikan pil. Jika diagram pedangki benar-benar merupakan bagian dari kaligrafi pedang kursif seperti yang dia duga, maka dia harus mendapatkannya. Dia tidak bisa membiarkan hal itu berakhir di tangan orang lain. Kaligrafi pedang kursif yang dimilikinya pada dasarnya berada di antara tingkat tinggi dan tingkat tertinggi. Jika dia bisa menemukan bagian lain dan menyelesaikannya, maka dia akan bisa mendapatkan artefak spiritual tingkat tertinggi yang bernilai lebih dari 10.000 batu spiritual. Adapun kaligrafi pedang kursif, nilai sebenarnya mungkin jauh lebih besar dari itu. Bahkan Oksen sedikit memujinya. Di masa lalu, dia mungkin tidak mengerti apa maksudnya, tapi dia mengerti betul betapa hebatnya standar Oksen sekarang. Biasanya, artefak spiritual kelas menengah tidak akan bernilai lebih dari 100 batu spiritual. Namun, dia tidak bisa memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Dia tidak bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia harus memastikan tidak ada yang salah. Dia harus mengumpulkan batu spiritual sebanyak yang dia bisa untuk memastikan dia bisa mendapatkannya. Dengan itu, Li Qingshan mengabaikan tatapan kecewa Liu Ruping. Dia keluar dari toko barang aneka dan hendak meninggalkan kota. Saat dia berjalan melewati jalanan yang ramai, dia kembali menatap gunung Greenfin yang hijau. Dia tidak tahu apakah Yu Zijian bisa menunggu Hua Chenglu atau tidak. Tidak semua orang pantas untuk ditunggu, jadi dia memilih untuk tidak menunggu siapapun. Namun, dia juga berharap dia bisa menunggu orang yang ingin dia tunggu. Dia tiba di toko buku dengan keranjang bambu di punggungnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Sun Fubai sebelum kembali ke penginapan untuk check out. Dia berbalik dan meninggalkan penginapan, tapi tiba-tiba dia berhenti. Yu Zijian berdiri di bawah sinar matahari di luar penginapan. Senyumannya bahkan lebih cemerlang dari sinar matahari. Dia memegang tangan seorang gadis yang terlihat agak enggan. Dia adalah Hua Chenglu. Li Qing San tersenyum lega. Inilah nilai kepercayaan manusia, bukan jika Anda bisa mempercayai orang lain dengan berani, bahkan jika Anda ditipu ratusan kali, Anda masih bisa mendapatkan teman sejati. Meskipun jalan yang dia lalui adalah jalan yang sepi dan penuh keberanian, dia tetap mengagumi keberanian dan ketegasan wanita itu. Niu Juxia, ini Cheng Lu. Yu Zijian pada dasarnya menyeret Hua Cheng Lu ke Li Qingshan dan memperkenalkannya kepadanya dengan penuh semangat. Hua Cheng Lu tetap manis seperti biasanya. Dia mengatupkan tangannya ke arah Li Qingshan dengan anggun dan berkata, saya tidak pernah berpikir orang-orang di Gunung Greenfin akan begitu berani. Terima kasih telah menjaga Zijian selama periode waktu ini. Feili melihat sosok tinggi Li Qingshan dan bertanya-tanya dalam hati. Dia tidak tahu bagaimana Zijian bisa mengenal orang aneh seperti itu. 226. Li Qingshan berkata, "Tidak masalah, Zijian. Karena temanmu sudah datang, aku tidak perlu khawatir lagi. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu sudah aman dan sehat. Itu benar." Sebelum mereka berdua bisa menjawab, Li Qingshan melangkah pergi, menghilang ke kerumunan dalam sekejap mata. Hua Chenglu masih muda, tapi dia jauh lebih teliti daripada Yu Zijian. Jika dia melakukan terlalu banyak kontak dengannya, dia mungkin akan mengetahui penyamarannya. Hua Chenglu bergumam, Zijian, orang itu kasar sekali. Apakah dia benar-benar membantumu karena kebaikan? Meski begitu, punggungnya tampak sedikit familiar. Itu karena Niu Juxia sangat ramah. Kenapa dia punya niat buruk? Yu Zijian buru-buru membela Li Qingshan. Hua Chenglu menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda dan bodoh. Berhati-hatilah, atau kamu akan dijual. Kamu masih harus mengkhawatirkannya. Kaulah yang muda dan cuek. Niu Juxia adalah orang baik, jadi mengapa dia menyakitiku? Yu Zijian membelalakan matanya. Lupakan saja, aku tidak bisa membujukmu sebaliknya. Hua Chenglu berbalik dan pergi. Yu Zijian bertanya dengan tergesa-gesa, Oi, kamu mau kemana? Hua Chenglu mengangkat dagunya dan menunjuk ke gunung terdekat. Gunung Greenfin? Tentu saja. Li Qingshan kembali ke istana Proudsworth. Yu Sukuang sudah tidak ada lagi, keluar untuk mengambil makanan dan minuman. Li Qingshan memikirkan bagaimana Yu Zijian akan segera kembali, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berkelana jauh di bawah tanah dari istana di luar kota. Dia akrab dengan area ini seperti halnya dengan taman belakangnya sendiri. Dia mengenal setiap iblis di sini. Sekarang dia telah berubah menjadi wujud iblis aslinya, dia tidak perlu khawatir iblis manapun yang cukup buta untuk menyerangnya. Sebaliknya, ada beberapa orang yang cukup bijaksana untuk keluar dan menyapanya. "Pemimpin, Anda kembali." Li Qingshan mengangguk sedikit dengan tegas, menjaga martabatnya sebagai seorang pemimpin. Namun, dia berpikir dalam hati, banyak dari orang-orang ini yang akan kehilangan nyawa karena inti demon di tubuh mereka. Salah siapa itu? Jika dia masih manusia, dia mungkin tidak akan mempertimbangkan masalah seperti itu. Dia akan membunuh iblis dan memburu inti iblis sebagai hal yang biasa. Tetapi ketika tubuhnya berubah menjadi iblis, dia menerima bantuan iblis, dan menjadi teman dan pemimpin iblis, pikirannya juga berangsur-angsur berubah. Melewati gua yang dalam dan tenang, mereka berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Cahaya biru berkelap-kelip di kegelapan tak berujung, seperti satu-satunya bintang terang di langit malam yang gelap gulita. Li Qingshan seperti seorang pengembara yang akhirnya kembali ke rumah. Ekspresi lega muncul di wajahnya saat dia mempercepat langkahnya. Bahkan sebelum dia memasuki gua, dia mendengar suara dengkuran yang menggetarkan surga. Li Qing menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan, aku benar-benar telah mengetahui dirimu. Tidak perlu berhibernasi, sama seperti tidak perlu menjadi vegetarian. Namun, dia tetap mempertahankan naluri primitifnya. Mungkin karena dia tidak merasakan bahaya apapun, Milipet membalikkan badannya ke platform batu dan tidak bangun. Tidurlah lebih lama jika Anda bisa. Li Shan tidak membangunkannya. Dia duduk di tepi platform batu, punggungnya menempel pada batu yang dingin. Merasakan riak cahaya spiritual, dia perlahan memasuki kondisi meditasi. N kecil mengeluarkan buku segalanya dan membacanya dengan cermat. Betapapun kayanya informasi dalam buku itu, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan reaksi pikiran manusia. Kitab segalanya. Dalam kegelapan, kupu-kupu biru mengepakkan sayapnya jutaan kali, dan satu bulan berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, hembusan angin menderu-deru menyapu gua yang sunyi itu. Kupu-kupu itu beterbangan, dan lautan bunga bergoyang. Di akhir hembusan angin, Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Melihat ke dalam pada tubuhnya, dia mengungkapkan senyuman puas dia telah mengubah semua ki sejati di tubuhnya menjadi ki sejati air gui. Pada saat yang sama, dia telah membuka meridian dan mencapai lapisan keempat pemurnian ki. Ki sejatinya sangat kuat. Dia mengeluarkan kaligrafi pedang kursif dan memasukkannya dengan ki asli. Pedang ki ditembakkan, diam-diam menembus dinding batu. Seekor kupu-kupu biru berterbangan di udara sejenak, lalu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Kekuatan semacam ini akan mampu membunuh praktisi ki lapisan ke-6 atau ke-7 secara instan. Bahkan praktisi ki lapisan ke-9 akan berada dalam bahaya besar. Jika dia benar-benar bisa mengembalikan kaligrafi pedang kursif ke keadaan semula, dia menantikan untuk melihat seberapa kuatnya. Menghitung waktunya, sudah waktunya menghadiri pelelangan. N kecil sudah berinisiatif berdiri di keranjang bambu. Li Qingshan berkata, kamu tetap di sini kali ini. Cukup merepotkan bagiku untuk membawa keranjang bambu besar sepanjang waktu, terutama karena terlalu mencolok. Praktisi kimana yang tidak memiliki seratus kantong harta karun. Dia hanya perlu membawa keranjang bambu besar. Entah itu di toko buku atau liu ruping, dia menanyakannya secara tidak langsung. Meskipun sebagian besar karena rasa ingin tahu, sulit untuk menjamin bahwa seseorang dengan mata yang jeli akan memperhatikan sesuatu. Dia berjanji, jika ada sesuatu yang enak untuk dimakan atau diminum, saya pasti akan membawakannya kembali untuk Anda. Kamu pikir aku menyebalkan, N kecil cemberut. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Anda, jadilah baik. Tidak. Li Qingshan melotot, lalu menghela nafas. Tenang, tenang, komunikasikan, komunikasikan. Dia berjongkok, lalu kenapa kamu tidak menginginkannya? Aku tidak ingin berpisah denganmu. N kecil menunduk. Li Qingshan berkata, hanya sebentar. Bahkan tidak untuk sementara waktu. Kalau begitu aku tidak peduli. Li Qingshan melangkah keluar gua, mengejutkan sekawanan kupu-kupu. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan melihat dia masih berdiri di keranjang bambu, tidak menangis atau membuat keributan. Dia hanya menatap lurus ke arahnya, seolah menunggu dia membawanya. Dia mengeraskan hatinya. Saya benar-benar tidak peduli. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Namun, Ekspresi dan postur tubuhnya tidak berubah sedikit pun. Jika dia benar-benar pergi seperti ini, dia bisa terus menunggunya seperti ini. Dia menghela nafas tanpa daya. Ikut denganku. Bersama keranjang bambu, mereka terbang dan mendarat di tangan Li Qingshan. N kecil memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Li Qingshan mencubit pipi lembutnya. Aku tahu aku tidak bisa bersikap sopan padamu. N kecil berkata, jika aku tidak berada di sisimu, aku tidak bisa melindungimu. Li Qingshan tiba-tiba terdiam. Gereja suci. Pemimpin, tolong simpan beberapa untukku. Parak, parak, seekor katak sangat cemas sehingga ia melompat dan berbicara dalam bahasa manusia. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan memanggangmu dan memakanmu. Li Qingshan memegang, menelannya air oleh paus, dan memasukkannya ke dalam mulut mata air es yang kental. Dia menelan ludahnya sepuasnya. Sekarang dia sudah menyerap tiga tong besar air, tapi masih belum terasa penuh. Meskipun katak itu sangat cemas, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya ketika paus itu penuh dengan air barulah Li Qingshan mengeluarkannya dengan puas. Dia mengeluarkan pil embun mutiara dan melemparkannya ke katak ini. Ini untukmu, dia tidak akan meremehkannya. Katak ini adalah salah satu prajurit iblis terkuat di bawahnya. Jika praktisi Ki yang lain berani mengambil mata air tersebut, meskipun mereka tidak mati di tangannya, mereka tidak akan mampu mengembalikan setetes pun mata air tersebut. Katak itu melingkar seperti ular dan menelan pil embun mutiara. Kak, terima kasih, pemimpin. Meskipun air roh penuh dengan spiritualitas, namun tetap tidak bisa dibandingkan dengan pil obat berkualitas tinggi yang dibuat oleh manusia. Kamu tetap di sini dan jangan lupa pertemuannya. Li Qingshan berkata lagi dan berjalan kembali ke dalam gua. Kak, parak, aku tidak akan lupa. Katak itu bersuara dan melompat ke dalam air es yang kental. Li Qingshan berjalan melewati gua. Dia menggoyangkan paus kristal di tangannya, dan dengan suara dentang, paus itu mengeluarkan sebilah pedang besar. Itu bahkan mengembunkan pelindung tangan kristal yang indah. Itu adalah senjata sempurna yang bisa melepaskan keunggulan kekuatan Li Qingshan. Itu cocok dengan panjang dan ukuran ayunannya, dan juga sangat berat. Beratnya lebih dari 500 kilogram bahkan Li Qingshan tidak dapat menggunakannya dengan satu tangan pun. Baru-baru ini, dia terus-menerus menuangkan ki air gui yang sebenarnya ke dalam air yang ditelan paus. Auranya sudah terhubung sepenuhnya, tanpa ada kelesuan lagi. Sepertinya itu benar-benar menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Saat dia mengembunkan bilahnya, dia tidak perlu lagi memuntahkan air terlebih dahulu lalu mengembunkannya secara perlahan. Sebaliknya, dia bisa memadatkannya secara instan. Namun, ki sejati air gui lapisan keempat masih sedikit tidak cukup untuk melepaskan kekuatan artefak spiritual tingkat tinggi. Li Qingshan tiba di Istana Proud Sword. Yu Suquang telah kembali, menyerahkan seratus kantong harta karun kepada Li Qingshan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Li Qingshan memeriksa kantong seratus harta karun dan tersenyum puas. Lalu dia bertanya, mengapa saya tidak melihat putri Anda? Yu Suquang berkata dengan heran, bukankah dia pergi ke Gunung Greenfin? Bagaimana dia bisa kembali? Li Qingshan mengerutkan kening. Dengan kata lain, dia masih belum kembali. Apakah penatua Greenfin benar-benar tidak akan memberikan muka kepada keluarga Hua? Yu Sukuang berkata, sepertinya dia belum kembali. Pernahkah kamu melihatnya? Alhasil, Li Qingshan bercerita tentang pertemuannya dengan Yu Zijian di bawah Gunung Greenfin. Yu Sukuang menghela nafas. Terima kasih atas usahamu. Selama dia tidak diintimidasi, aku tidak perlu khawatir sebagai seorang ayah. Mengenai apakah dia bersekolah di 100 sekolah pemikiran atau Gunung Greenfin, itu mungkin bukan sesuatu yang kita dapat mengendalikannya lagi. Li Qingshan berkata, saya akan segera pergi ke Gunung Greenfin lagi untuk melihat apa yang terjadi. Tunggu saja di sini untuk kabar saya. Dia memberikan seratus kantong harta karun kosong lainnya kepada Yusukuang. Kuang. Kita masih perlu mengumpulkan makanan, tapi tidak perlu terburu-buru. Awasi saja dan berhati-hatilah agar tidak membuat terlalu banyak orang khawatir. Daemon bawah tanah memiliki permintaan makanan yang tidak ada habisnya di permukaan. Itu juga merupakan metode yang bagus baginya untuk mengendalikan bawahannya sebagai pemimpin tentara Dasmon. Dia jelas membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam hal ini. Yusukuang Kuang berkata, itu mudah. Istana Prothswat telah membeli lebih dari selusin restoran besar dan mengendalikan beberapa pedagang biji-bijian besar. Akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan ini di masa depan. Li King San tersenyum. Kamu sungguh bijaksana. Dia tidak menghabiskan begitu banyak usaha pada Yusukuang dengan sia-sia. Dia kebetulan membutuhkan bawahan yang bisa menarik kesimpulan. Dia tidak punya waktu atau tenaga untuk membangun jaringannya sendiri di dunia manusia, tapi Yusukuang punya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa membangun Istana Prothswat sebesar itu. Dia menyerahkan semua uang kertas perak padanya silakan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang perak, di masa depan, kamu pasti tidak hanya akan memimpin orang-orang Jianghu. Jantung Yusuf berdetak kencang. Dia tersenyum. Jika saya bukan anggota Jianghu, apakah saya seharusnya menjadi praktisi Dengan bakatku, bagaimana aku bisa melakukan itu? Saya sudah mencapai alam bawaan juga cukup terlambat. Akan sangat mengesankan jika saya bisa mencapai lapisan kedua. Wajah Li Qing San tenggelam. Jika Anda puas dengan lapisan kedua, abaikan saja apa yang saya katakan. Praktisi lapisan kedua adalah eksistensi paling bawah di antara praktisi Ki. Bukan saja bawahan seperti itu tidak bisa banyak membantunya, tapi dia mungkin harus terus-menerus menangani masalah untuknya. Kalau begitu, tidak ada gunanya. Yusukeuang menatap mata Li Qingshan. Matanya yang hitam pekat tampak terbakar api. Ambisi dan kepercayaan diri yang tersembunyi di dalam diri mereka membuat hati Yusukeuang sedikit bergetar. Di hadapan orang ini, dia tidak perlu berpura-pura rendah hati. Justru sebaliknya, dia perlu menunjukkan ambisi dan kepercayaan diri yang cukup. Hanya dengan begitu dia bisa menarik perhatiannya, dan inilah keahliannya. Saya pernah mendengar bahwa jika Anda berlatih ki, berlatih ki, dan berlatih ki lagi, Anda dapat menembus penghalang tertentu dan melangkah ke dunia abadi. Saya ingin mencobanya. Saat itulah Li Qingshan tersenyum. Dia meletakkan pil angin musim semi dan hujan ke tangan Yu Wang. Wilayah itu disebut Yayasan Pendirian. Artinya semuanya baru saja dimulai. Ada keriuhan suara di kota. Aliran orang berbaur dan berpapasan satu sama lain. Praktisi yang jarang dilihat orang biasa ada di mana-mana. Wajah semua orang dipenuhi antisipasi dan kegugupan. Upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung yang diadakan setiap sepuluh tahun sekali akan segera dimulai. Itu ditetapkan dalam waktu tiga hari. Petualangan besar dunia bawah tanah akan segera dimulai. Itu penuh dengan peluang dan bahaya. Beberapa orang akan menjadi kaya dalam semalam, sementara yang lain akan mati tanpa nama. Semua orang berharap bahwa mereka adalah yang pertama, sementara mereka berharap bahwa semua orang adalah yang terakhir. Mereka telah melakukan persiapan yang cukup untuk ini. Pandangan mereka terhadap satu sama lain sudah menjadi sangat dingin. Rumah teh tenang yang biasanya sangat sepi ternyata dipenuhi tamu. Lu Ziyu, yang menyeduh teh, pada dasarnya sangat sibuk sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Praktisi ki dari lapisan ke-6 ke atas sudah menjadi pemandangan umum. Hanya mereka yang mampu meminum minuman mewah seperti itu. Situasinya pada dasarnya sama untuk toko-toko lain. Bisnis sangat bagus. Namun, hanya toko barang aneka yang masih sepi. Ketika orang-orang menyerbu ke sana, mereka akan didorong oleh penghalang tak terlihat, tidak mampu mendekatinya sama sekali. Kecuali jika mereka mengadakan undangan, hanya praktisi hebat di lapisan ke-6 atau lebih yang dapat langsung melangkah melalui formasi dan memasuki gedung di bawah tatapan iri dan kagum dari kerumunan. Li Qingshan datang sangat awal. Dia sudah duduk di kursi VIP, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Melihat keluar, setiap kompartemen diselimuti lapisan asap, menghalangi pandangan yang menyelidik. Saat ini, Liu Ruping masuk sambil tersenyum. Li Qingshan segera berkata, kamu boleh pergi. Saya tidak membutuhkan layanan Anda. Senyuman Liu Ruping menegang, tapi dia melihat betapa bertekadnya Li Qingshan, jadi dia hanya bisa pergi. Dia berpikir, jika kamu tidak punya hati, maka jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Keranjang bambu terbuka sedikit, memperlihatkan mata N kecil yang jernih dan jernih. Apakah kamu tidak mengizinkanku datang karena kamu ingin? Pa, Li Qingshan menekan keranjang bambu. Apa yang diketahui seorang anak kecil? Sebuah gong bergema di aula. Si Pei Pei, mengenakan gaun sutra ungu, melangkah ke atas panggung. Dia pertama-tama membungkuk ke segala arah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran semua orang. Kemudian, dia memperkenalkan dirinya dan mengumumkan dimulainya pelelangan. Satu demi satu barang dilelang. Dari tumpukan awal jimat roh tingkat rendah hingga artefak roh tingkat menengah, nilai item semakin tinggi, dan persaingan menjadi semakin ketat. Li Qingshan dengan tenang menunggu satu-satunya item yang dia inginkan, gulungan pedang ki, muncul. Item berikutnya adalah gulungan pedang ki yang ditulis oleh pedang abadi kuno. Benda itu dapat memancarkan pedang ki. Meskipun itu hanya artefak roh kelas menengah, itu berisi dao pedang tertinggi. Selain itu, gulungan pedang ki ini seharusnya hanya sebuah pecahan. Jika seseorang dapat menemukan pecahan lainnya dan menyatukannya, itu tidak akan sesederhana artefak roh kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 100 batu roh. Saat gulungan kaligrafi dibuka, pupil Li Qingshan tiba-tiba menyusut. Iya, ini dia. Meski ia belum paham tentang kaligrafi, namun liku-liku guratan yang terdapat di dalamnya sama persis dengan kaligrafi pedang kursif. Setelah mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya, dia melihat ke arah Little N. Little N mahir dalam kaligrafi dan ilmu pedang, jadi dia pasti tidak salah. Saat Little N mengangguk ringan, Li Shan tersenyum. Meskipun harga awal 80 batu roh sedikit lebih tinggi dari artefak roh kelas menengah biasa, batu itu masih dilelang sebagai artefak roh kelas menengah. Seribu batu roh yang telah dia persiapkan seharusnya tidak menjadi masalah. Saat si Pei Pei mengumumkan harga awal, ada keheningan singkat di aula. Seratus batu roh untuk membeli artefak roh kelas menengah benar-benar tidak sepadan terlepas dari sejumlah kecil orang seperti Li Qingshan, mereka yang dapat duduk di aula semuanya adalah praktisi qi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas yang telah berpartisipasi dalam lelang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah sangat kebal terhadap apa yang disebut pedang abadi abadi. Ada begitu banyak kultivator kuno, siapa yang tidak mewariskan beberapa hal? Bahkan jika kaligrafi pedang qi ini benar-benar bersinar cemerlang di masa lalu, sekarang itu hanyalah artefak roh kelas menengah belaka. Tidak ada yang berani berharap mereka dapat menemukan bagian lainnya. Bahkan jika mereka menemukannya, bagaimana mereka bisa menyatukannya? Item ini mirip dengan Arts of the Boundless Ocean. Tampaknya memiliki nilai potensial yang besar, tetapi nilai ini terlalu tidak pasti. Kebanyakan praktisi Qi mengejar kepraktisan. Li Qing San tersenyum tipis. Saat dia hendak mengajukan tawaran pertamanya, dia tiba-tiba mendengar suara tidak jelas dari tempat duduk tidak jauh dari sana, 200 batu roh. Saat dia mengajukan penawaran, seolah-olah dia bertekad untuk menang, secara langsung menghilangkan pemikiran banyak praktisi Qi yang ingin mengajukan penawaran biasa. Si Pei berkata, Baiklah, rekan Dawis ini telah mengajukan tawaran 200 batu roh. Apakah ada rekan Dawis lain yang bersedia mengajukan penawaran lebih tinggi? Kaligrafi pedangki ini telah dinilai olehnya dan dia yakin itu adalah barang langka. Itu sebabnya dia sengaja menetapkan harga sedikit lebih tinggi dari artefak roh kelas menengah normal. Jika suatu barang langka tidak bisa dijual sesuai nilainya, maka dia lebih suka barang itu tidak dilelang dan menunggu hari lain. Li Qing San menghela nafas ringan. Seperti yang diharapkan, dia bukan satu-satunya yang bisa melihat nilai dari item ini. Dia juga mengajukan penawaran, 300 batu roh. Suara itu melewati kabut dan segera menjadi terdistorsi dan tidak jelas. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Si Pei mengamati kamar pribadi itu dalam-dalam. Dia yakin itu adalah kamar Li Qingshan. Senyuman muncul di wajahnya. Tampaknya barang langka ini bisa dijual dengan harga yang pantas. Benar saja, setelah hening beberapa saat, tamu di ruang pribadi lainnya mengajukan penawaran lagi, 400 batu roh. Dia sebenarnya langsung menaikkan harga menjadi 100 batu roh. Kerumunan itu awalnya diam, kemudian menjadi sedikit berisik. 400 batu roh sudah cukup untuk membeli artefak roh tingkat tinggi yang sedikit lebih rendah. Mengapa seseorang menggunakannya untuk membeli artefak roh kelas menengah? Mungkinkah kaligrafi pedangki ini benar-benar mempunyai rahasia? Ataukah seseorang yang disewa oleh Zajia dengan sengaja menaikkan harga? Meskipun ada banyak orang yang tergoda, tidak ada yang berani mengambil risiko batu roh di ratusan kantong harta karun mereka. Mereka hanya bisa diam-diam menyaksikan dua orang itu menawar. Mereka sedikit terkejut bahwa putaran pertama penawaran telah dimulai sebelum artefak roh tingkat tinggi muncul. Li Qingshan mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, 500 batu roh. 227. Li Qingshan juga mendengarnya, tapi dia tidak peduli dan melanjutkan, 700 batu roh. 800 batu roh, olah oh suci. Li Qingshan langsung berkata, 1000 batu roh. Adegan itu menjadi hening sesaat. Bahkan untuk artefak roh tingkat tinggi, sangat jarang nilainya lebih dari 1000 batu roh. Mungkinkah kaligrafi pedangki benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Semua orang memiliki pemikiran yang sama, tetapi saat ini, tidak ada yang berani mengajukan penawaran. Jika mereka mengajukan penawaran dan benar-benar menghabiskan lebih dari seribu baturo untuk membeli artefak roh tingkat medial yang kegunaannya tidak diketahui, maka mereka benar-benar tidak akan bisa menangis bahkan jika mereka menginginkannya. Apakah ada orang lain yang ingin melanjutkan penawaran? Jika tidak ada, kaligrafi pedangki ini milik rekan Dawis ini. Mata si Pepe menoleh, dan wajahnya yang keriput penuh dengan senyuman. Tidak ada lagi suara dari dalam kabut tebal. Tidak diketahui apakah itu karena dia merasa itu tidak layak dilakukan, atau karena dia punya rencana lain dalam pikirannya. Si Pei Pei berkata kepada Li Qingshan, rekan Daois, kaligrafi pedang Ki adalah milikmu. Sesaat kemudian, kaligrafi pedang Ki dikirimkan ke Li Qingshan. Li Qingshan tidak sabar untuk membukanya. Sapuan pada gulungan itu terpelintir, dan pedang Ki sangat ganas. Hanya saja ukurannya setengah dari kaligrafi pedang kursif, itulah mengapa itu bisa dianggap sebagai artefak roh tingkat medial. Nampaknya ketika kaligrafi ini dipisahkan, tidak ada bandingannya. Masalahnya sekarang adalah, bagaimana dia bisa menggabungkan keduanya. Li Qingshan mencoba mengeluarkan kaligrafi pedang kursif dan menumpuknya dengan kaligrafi pedang ki. Dia mengguncangnya, tapi sepertinya mereka tidak punya niat untuk menyatu, yang membuatnya sedikit kecewa. Tapi dia segera menenangkan diri. Kultivasinya saat ini terlalu rendah, dan sangat sulit baginya untuk mengendalikan artefak roh tingkat tinggi. Dia tidak bisa menyempurnakan artefak roh tingkat tertinggi sama sekali. Jika tidak, kaligrafi pedang kursif tidak akan sesederhana hanya melepaskan pedangki. Hanya ketika budidayanya meningkat dan dia menyempurnakan kedua artefak roh pada saat yang sama dia dapat mencoba lagi. N kecil memperhatikan dengan penuh semangat. Li Qingshan dengan santai memberikan buku pedangki kepada N kecil. Li Qingshan melirik ke ruangan yang diselimuti kabut dan bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa orang ini ingin membeli buku pedangki ini?" N kecil segera mulai mempelajari buku pedangki. Dia berbaring di lantai ditutupi karpet sutra tebal, tangan kirinya menopang dagu, dan jari-jari tangan kanannya membentuk pedang. Dalam area yang sangat kecil, dia bergerak cepat, meninggalkan serangkaian bayangan yang stagnan. Sepertinya dia sedang menampilkan tarian pedang, tapi sepertinya dia juga sedang menulis, tapi sangat berirama dan indah. Pemahamannya tentang maksud pedang kaligrafi pedang kursif telah meningkat satu tingkat lagi. Ketika dia mendengar kata-kata Li Qingshan, N kecil memiringkan kepalanya dan berkata, mungkin dia sama denganku. Dia tiba-tiba menusuk dengan pedang jarinya puluhan kali, merobek udara dan menimbulkan angin kencang. Angin segera menderu-deru di dalam ruangan, menyebabkan pakaian Li Qingshan berkibar tertiup angin. Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Ya, ini adalah alasan yang paling mungkin. Jika mereka tidak mendapatkan bagiannya, tidak ada praktisi Qi yang mau mengambil risiko beberapa ratus batu roh. Saat ini, ada beberapa ketukan pelan di pintu. Li Qingshan membuka pintu, dan Liu Ruping berkata, Baru saja, rekan Daois yang menawar Anda ingin bertemu dengan Anda. Li Qingshan berkata, baiklah, saya juga ingin bertemu dengannya. Dia menjadi semakin yakin dengan spekulasinya. Jika dia mengumpulkan sepotong buku pedang ki, maka kaligrafi pedang kursif pasti akan menjadi artefak roh tingkat tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan pecahan lain, lalu pecahan apakah itu? Artefak roh legendaris. Liu Ruping mundur dengan patuh. Dia sebenarnya tidak punya niat mengganggunya lagi. Setelah meninggalkan ruangan, dia tersenyum menghina, tapi dia tidak terburu-buru menyampaikan pesannya. Sebaliknya, dia berbalik ke arah ruangan lain dan mengetuk pintu seorang pria muda membuka pintu. Tidak mengherankan, itu adalah Mu Zichong. Ketika dia melihatnya masuk, dia langsung bertanya, kenapa lama sekali? Liu Ruping berkata dengan genit, pelanggan yang menawar sebelumnya ingin melihat orang yang bermarga New ini, jadi dia sedikit terlambat. Kakak seniormu, tolong jangan tersinggung. Mu Zichong tidak memikirkan masalah ini. Dia berbalik dan berkata, kakak senior Song, aku tidak menyangka bajingan ini akan menjadi begitu kaya. Jika dia menjual inti dasmon itu, setidaknya dia akan memiliki dua atau tiga ribu batu spiritual. Kakak senior, kamu dapat mengatakan bahwa ini adalah berkah tersembunyi. Ola oh Suci. Orang yang duduk di sana sebenarnya adalah kakak senior gunung Song of the Visions Grace, Song Ming, yang telah dilempar keluar dari tembok oleh Li Qingshan dalam satu gerakan. Liu Ruping membantunya. Bukan itu saja, dia baru saja menghabiskan 800 batu spiritual untuk membeli artefak spiritual bermutu tinggi, dan dia menggunakan jimat untuk menukar beberapa ratus batu spiritual. Awalnya, di sekolah Miss Celani, semua transaksi pelanggan dirahasiakan, atau mereka akan dihukum berat. Namun, dia gagal menjilat Li Qingshan, jadi dia menjadi kesal. Mu Zichong kebetulan datang saat ini untuk menanyakan tentang Li Qingshan, jadi dia menyuruhnya untuk segera melapor kepadanya begitu dia melihat Li Qingshan. Dia menjanjikan beberapa keuntungan padanya. Ketika Liu Ruping melihat Li Qingshan masuk ke toko barang aneka, dia segera berbalik dan menceritakan hal ini kepada Mu Zichong yang berada di kompartemen lain. Adapun Mu Zichong, dia punya rencana lain. Song Ming duduk di sana tanpa bergerak. Dia melirik ke arah Mu Zichong dan berkata, kamu sengaja memberitahuku informasi ini. Apa yang kamu rencanakan? Mu Zichong berjalan mendekat dan menepuk bahu Song Ming. Para murid dari tiga gunung itu seperti burung di bulu. Kakak senior, bagaimana aku bisa hanya berdiri dan melihatmu dipermalukan? Aku kebetulan bertemu dengan pencuri ini beberapa waktu yang lalu, jadi aku ingin membunuhnya dan menangkapnya. Keluar dari sini. Sayangnya, menurutku kamu bukan lawan si brengsek ini, jadi semakin mustahil bagiku untuk mengalahkannya dengan kultivasiku. Sekarang orang-orang dari sekte terhormatmu ada di dekatnya, benar-benar tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk membalas dendam. Meskipun dia tersenyum, niat membunuh muncul di dalam. "Niu Juxia, oh Niu Juxia. Awalnya, kita tidak perlu bertindak sejauh ini, tapi karena kamu masih cukup berani untuk membawa Zijian pergi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Anda hanyalah seorang kultivator mandiri, namun Anda begitu sombong. Bahkan jika kamu tidak mati di tanganku, kamu akan mati di tempat lain. Aku hanya akan menganggapnya seperti mengirimmu pergi terlebih dahulu." Song Ming mengepalkan tangannya saat wajahnya memucat. Setelah pertempuran, dia menjadi terkenal di Tiga Gunung. Dia sering diejek oleh orang lain, yang pada dasarnya merupakan penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia tidak bisa menelan ini apapun yang terjadi. Sekarang dia memikirkan tentang bagaimana musuhnya berada di dekatnya, matanya semakin memerah. Dan 3000 batu spiritual sudah cukup untuk menarik minat setiap praktisi Tidak peduli apa rencana Mu Zichong, dia harus mencobanya. Pada akhirnya, dia bertanya dengan hati-hati, "Bukankah Gunung Greenfinmu menginginkan sepotong kue untuk sesuatu yang begitu enak?" Mu Zichong berkata, gunung tanaman rambat hijau kita adalah tuan rumahnya. Jika kita bekerja sama untuk membunuh seorang kultivator independen sebelum upacara pengumpulan ramuan, hal itu mungkin akan membuat semua orang panik dan mempengaruhi kemajuan upacara. Saya tidak akan berani melakukannya itu meskipun aku lebih berani. Namun, jika itu adalah keluhan pribadi, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Belum lagi, apakah kakak senior Song tidak akan memberiku sepotong kue pun? Ekspresi Song Ming berubah. Tiba-tiba, dia mendengus dingin dan meninggalkan ruangan. Bantu aku mengawasinya, Mu Zichong berkata, Ruping, terus awasi dia. Setelah selesai, kamu akan mendapat banyak manfaat. Liu Ruping menempel di dekatnya dan menjilatnya. Dia berkata dengan lembut, aku tahu orang kasar itu tidak akan bisa lepas dari rencanamu. Mu Zichong menjadi tidak sabar. Dia mendorongnya ke samping dan berjalan keluar. Liu Ruping menghentakkan kakinya dengan kejam. Tak satu pun dari orang-orang ini yang baik. Li Qingshan tidak tahu tentang skema dan skema di luar. Lelang telah memperluas wawasannya. Dia memperoleh perkiraan kasar tentang nilai artefak spiritual dan ramuan spiritual. Namun barangnya belum dilelang. Dia ingin melihat seberapa besar nilai Inti Diamond. Beberapa saat kemudian, Inti Diamond berwarna kuning tanah ditempatkan di atas panggung. Inti Diamond elemen tanah kelas 7. Dapat digunakan untuk membuat pil elemen tanah. Harga awalnya adalah seribu batu spiritual. Si Pei memberikan serangkaian pengenalan tentang fungsi Inti Diamond. Pada akhirnya, dia mengumumkan harga awal just now. Harga awalnya saja bahkan lebih tinggi daripada artefak spiritual bermutu tinggi biasa. Tidak hanya lebih langka, tapi juga bisa digunakan dalam jangkauan yang lebih luas. Si PP melihat ke beberapa kotak observasi dengan kursi terbaik di bagian paling atas. Suasana sangat sunyi sepanjang waktu, seolah-olah tidak ada apapun di sana yang dapat menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Li San mengerucutkan bibirnya. Dia mempertimbangkan apakah dia harus mengajukan beberapa tawaran dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Namun, dia segera menyadari bahwa hal itu tidak diperlukan. Akhirnya, tawaran pertama terdengar dari beberapa kotak tontonan di bagian paling atas. 1200 batu spiritual. 1500. 1600. Harga inti daemon naik pesat. Senyuman di wajah Li Kingshan semakin lebar. Dia memeluk Little N dan mengusap wajahnya yang bercahaya. Haha, kami kaya. Tempat yang bising dan ramai kembali menjadi tenang. Pelelangan telah berakhir, dan lampu di panggung meredup. Namun, Li Kingshan masih bisa dengan jelas melihat sisa aura di udara. Suasana antusias sepertinya belum mereda. Li Qingshan masih duduk di kotak tontonan. Dia tidak pergi. Dia mengenang perang penawaran barusan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan inti Daemon. Itu adalah artefak roh tingkat tertinggi dalam bentuk botol kecil. Harga dasarnya adalah 3.500 batu roh, dan harga dasar setiap penawaran adalah 500 batu roh. Setiap kali harga dinaikkan, praktisi di bawah panggung akan tersipu dan jantung mereka berdebar kencang. Namun, penggarap pendirian yayasan tenang dan tenang, mengajukan penawaran dengan santai dan tenang. Dari awal hingga akhir, entah mereka menang atau kalah, tidak ada sedikit pun amarah dalam diri mereka. Sama sekali tidak ada praktisi yang berani berpartisipasi dalam perang penawaran yang membosankan ini. Pada akhirnya, artefak roh tingkat tertinggi dijual kepada tamu di ruang barat dengan harga 9.500 batu spiritual. Orang yang menang pada akhirnya bahkan dengan tenang berkata, biarkan aku menang. Li Qingshan mengakui bahwa dia tidak memiliki sikap seperti ini. Itu tidak ada hubungannya dengan luasnya pikiran dan sikap. Itu murni karena perbedaan kekuatan. Dia semakin merasa bahwa apakah itu manusia atau iblis, hanya setelah mereka melewati kesengsaraan surgawi pertama barulah mereka dianggap telah benar-benar melangkah ke jalur kultivasi. Itu seperti seorang anak kecil yang belajar berjalan dan berbicara. Mereka bisa terhuyung-huyung menuju tujuan mereka dan mengekspresikan diri. Sebelumnya, praktisi Kidan dan binatang iblis baru belajar merangkak di tanah. Tentu saja, inti daemon akhirnya memenuhi harapan Li Qingshan. Seperti yang diharapkan si Pei Pei, inti daemon atribut bumi dijual dengan harga lebih dari 2.000 batu spiritual. Pada akhirnya, itu dijual seharga 2.600 batu spiritual. 228. Menambah batu roh yang telah dia persiapkan dari penjualan jimat roh, batu roh Li Qingshan sekali lagi mencapai 2.000. Dia bahkan lebih kaya daripada sebelumnya dia membeli air yang ditelan paus. Ola oh Suci. Alasan mengapa dia masih duduk di sini adalah karena dia sedang menunggu praktisi Ki yang ingin membeli kaligrafi pedang Ki. Jika dia benar-benar memiliki salinan kaligrafi pedang kursif lainnya, maka dia akan menggunakan batu roh ini untuk membelinya darinya langkah kaki datang dari luar pintu. Li Qingshan membuka pintu dan menemukan Liu Ruping berdiri di sana. Selamat, rekan Daois. Kamu tidak hanya menjual inti yao dengan harga tinggi, kamu juga mendapatkan apa yang kamu inginkan. Li Qingshan melihat ke ruang kosong di belakangnya. Di mana orang itu? Liu Ruping berkata, rekan Daois itu tiba-tiba berubah pikiran. Saya minta maaf karena telah membuat Anda menunggu. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda beli, silakan pergi. Li Qingshan sedikit terkejut. Mungkinkah orang itu tidak menginginkan kaligrafi pedang ki lagi? Atau apakah spekulasinya salah? Orang itu telah dikirim oleh sekolah miscelani untuk menaikkan harga. Perubahan sikap Liu Ruping membuatnya semakin curiga. Dia berkata, sampai jumpa lagi. Dan melewati Liu Ruping. Punggung Liu Ruping menghadapnya. Bibirnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia berkata, sampai jumpa lagi. Dia menyisir rambutnya dan berkata dalam hatinya, tapi aku tetap harus berterima kasih. Yang dia lakukan hanyalah menjual penampilan Li Qingshan kepada praktisi Qi, dan dia telah menerima 20 batu spiritual jarang sekali menemukan kesepakatan yang begitu menguntungkan. Sejak dia bertemu pria new ini, dia bisa dikatakan mendapatkan banyak uang. Entah itu dari hadiah sekolah miscelani dari bisnisnya atau menjual informasi tentang dia kepada orang lain, dia telah menghasilkan banyak uang. Namun, dia tidak menyadari bahwa Li Qingshan secara tidak sengaja berbalik dan melihat ke punggungnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ada banyak orang yang bisa menjadi kejam dan tanpa ampun, tapi hanya sedikit yang memiliki kecerdasan dan pandangan jauh ke depan. Kian Rongzi adalah salah satunya, tetapi jumlah Kian Rongzi tidak banyak. Setidaknya, dia belum benar-benar memahami kepribadian Li Qingshan. Bantuan berupa makanan harus dibalas, dan dendam harus dibalas. Matahari bersinar lemah di jalan, jauh dari mampu mengimbangi rasa dingin yang dibawa oleh angin dingin yang kencang. Selama seseorang adalah seorang praktisi qi, mereka akan dapat mengabaikan tingkat perubahan suhu ini, apalagi tubuh iblis Li Qingshan. Namun, dia merasakan hawa dingin yang mendalam. Itu bukan karena suhunya, tapi karena dia merasakan bahaya. Ini adalah naluri tajam yang dia peroleh setelah berubah menjadi iblis jahat. Ketika budidayanya meningkat, itu menjadi lebih tajam. Ketajaman ini bukan lagi yang disebut indra keenam. Sebaliknya, ia mendapat manfaat langsung dari metode penindasan laut dari penyuruh. Dukun Mahir menggunakan cangkang kura-kura untuk ramalan dan meramalkan fenomena astronomi dan masa depan. Kura-kura membawa sembilan istana dan delapan trigram di punggungnya dan memiliki spiritualitas yang luar biasa. Ketika budidayanya meningkat, spiritualitas ini secara bertahap terungkap. Meski tidak bisa meramalkan masa depan, ia masih bisa merasakan kejahatan. Li Qingshan menghela napas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Keributan di sekelilingnya menghilang tanpa bekas. Perasaan samar diawasi muncul di hatinya. Orang yang mengawasinya tidak hanya memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi mereka juga sangat ahli dalam menyembunyikan kehadiran mereka. Bahkan jika dia tidak memperhatikannya, dia akan kesulitan menemukannya. Li Qingshan membuka matanya dia tidak bersembunyi di kota yang aman. Sebaliknya, dia pergi ke luar kota. Bahaya tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Dia hanya bisa menghadapinya dengan berani. Dia melangkah keluar kota, dan tanahnya sedikit tenggelam, membentuk lubang melingkar. Sepertinya dia baru saja menginjak trampolin. Li Qingshan melesat lebih dari seratus langkah jauhnya. Sosok besarnya menyerbu menuju pegunungan bersalju putih bersih dengan kecepatan luar biasa. Dia berbalik melewati gunung dan menghilang. Hutan bergegas ke arahnya sebelum mundur dengan cepat dia menghindari semuanya dengan gesit. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindarinya, dia akan langsung menghancurkannya. Namun, dia menolak untuk berhenti sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menyembunyikan kehadirannya. Seribu langkah jauhnya, seorang pria bertopeng hitam berhenti bersembunyi dan mengejarnya. Li Qingshan melirik ke belakang, dan matanya sedikit menyipit. Praktisi ki lapisan ke-8. Namun, hal itu tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Seharusnya hal itu tidak memberinya rasa bahaya yang begitu besar. Apakah itu saja? dia tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia mendorong dirinya ke depan dengan sekuat tenaga. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan tangannya menyentuh tanah dari waktu ke waktu. Dia seperti seekor harimau hitam yang ganas, berlari melintasi pegunungan dan hutan, mengambil wujud setan harimau. Ola oh Suci. Pria bertopeng itu mengutuk dalam hati. Dia bertekad untuk mendapatkan kaligrafi pedangki, tetapi dia tidak pernah berpikir seseorang akan ikut campur. Awalnya, dia ingin bertemu dengan Li Qingshan dan mengambil kembali kaligrafi pedangki apapun yang terjadi. Namun, jika dipikir lebih jauh, jika dia membelinya, setidaknya dia harus menghabiskan lebih dari seribu batu spiritual. Itu pada dasarnya memotong dagingnya. Akibatnya, ia menjadi tertarik untuk membunuh dan mencuri. Untuk menghindari peringatan Li Qingshan, dia menghabiskan 20 batu spiritual untuk membeli informasi tentang Li Qingshan dari Liu Ruping. Namun, dia tidak menyangka anak itu begitu waspada. Begitu dia meninggalkan pasar, dia berlari sekuat tenaga. Kecepatannya sangat cepat. Namun, dia mencibir ke dalam. Jika kamu bersembunyi di kota, aku tidak akan cukup berani untuk menyentuhmu, tetapi jika kamu kehabisan, kamu hanya akan menggali kuburmu sendiri. Tidak akan mudah untuk melepaskannya. Dia menggunakan teknik gerakannya dan Ki sejati berputar di sekelilingnya, menembak ke arah Li Qingshan seperti panah hitam. Di lembah yang tertutup salju, pepohonan di sekitarnya semuanya layu, seperti tombak hitam menembus langsung ke langit. Li Qingshan sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia berdiri setinggi lutut di salju, tubuhnya secara alami memancarkan energi spiritual setiap praktisi kita tahu bahwa dia berada di lapisan keempat dari praktisi ki, dan dia sangat lelah. Kenapa kamu tidak lari lagi? Setelah jeda singkat, suara dingin dan bangga terdengar dari belakangnya. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke belakang. Yang dia lihat hanyalah seorang pria bertopeng berpakaian hitam berjalan melewati salju, muncul dari hutan. Dia tidak meninggalkan jejak kaki di salju tebal saat dia menatapnya dengan dingin. Meskipun dia telah mengejarnya selama beberapa puluh kilometer, ki aslinya pada dasarnya belum habis sama sekali. Li Qingshan berbalik dan bertanya dengan kaget, mengapa kamu mengejarku? Pria bertopeng itu berkata, serahkan kaligrafi pedangki. Li Qingshan mengerutkan kening, saya tidak tahu apa itu kaligrafi pedangki. Informasi tentang identitasnya harus dirahasiakan. Orang pertama yang dia curigai adalah Liu Ruping. Dia tidak tahu apakah itu peraturan sekolah miscelani, tapi dia telah menjadi tamu eksklusifnya. Dialah yang mengurus semua yang ada di toko. Namun, dia tidak berani memastikan sepenuhnya. Tapi bagaimana jika itu benar-benar wanita itu? Huff! Dia tidak peduli akan ditipu. Dia tidak berpikiran luas. Pria bertopeng itu berkata dengan tegas, kamu masih berani berbohong padaku. Kalau aku bilang itu kamu, maka itu kamu. Saat dia berbicara, aliran udara hitam berbentuk kerucut terbentuk di depannya dan melesat ke arah dada Li Qingshan. Li Qingshan mengelak dalam keadaan yang menyedihkan dan jatuh ke salju. Dia buru-buru berteriak, tunggu, ini aku. Aku akan memberikannya padamu. Pria bertopeng itu tertawa, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Li Qingshan dengan enggan mengeluarkan kaligrafi pedangki dan bertanya, katakan padaku, siapa yang memberitahumu bahwa aku membeli kaligrafi pedangki? Apakah wanita itu yang menyampaikan pesan itu? Pria bertopeng itu dengan santai mendengus dan melihat kaligrafi pedangki dengan penuh semangat. Dia tidak tahu apakah dia memikirkan hal yang sama seperti Li Qingshan ketika dia memperoleh kaligrafi pedangki. Li Qingshan berkata dengan penuh kebencian, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Pria bertopeng itu berpikir, mengapa aku harus melepaskanmu? Dia mengubah topik pembicaraan, juga, serahkan seratus kantong harta karunmu. Li Qingshan berteriak, jangan pikirkan itu. Pria bertopeng itu berkata, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Dia menepuk pinggangnya dan pedang kecil yang bersinar terbang keluar, langsung menuju ke kepala Li Qingshan. Dia sedikit ceroboh. Pedang terbang dari praktisi kilapisan ke-8 dapat menangani praktisi kilapisan ke-4 semudah memotong melon dan sayuran. Alasan kenapa dia berkata begitu banyak hanyalah untuk berhati-hati. Dia ingin menguji apakah Li Qingshan memiliki guru yang kuat untuk mendukungnya, jadi dia tidak menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Setelah menguji dan memastikan bahwa Li Qingshan memang seorang kultivator lepas biasa, dia tidak ragu untuk membunuhnya. Seberkas cahaya memantulkan sinar matahari dan menyilaukan mata pria bertopeng itu, berubah menjadi pelangi. Hanya butuh sekejap. Suara benturan logam dan percikan api beterbangan kemana-mana. Pedang terbang itu berputar dan terbang tinggi ke langit awan hitam menyelimuti kepala pria bertopeng itu. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat sepasang mata penuh dengan niat membunuh. Lalu dia melihat sebilah pedang, sebilah pedang panjang yang terbuat dari es. Dalam keadaan linglung, dia tampak melihat seekor harimau hitam besar menerkam ke arahnya dengan bilah kristal es di mulutnya. Langit dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Li Qingshan melemparkan dirinya ke tanah bersalju dan diam-diam memegang air yang ditelan paus di tangannya bila es terbentuk, dan saat pedang terbang hendak mengenai dia, dia mengayunkan bilahnya ke atas dan mengirim pedang terbang itu terbang. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan dirinya ke depan dan mengerahkan kekuatan pada anggota tubuhnya. Dia seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya, menerkam ke arah pria bertopeng. Anak ini menyembunyikan kekuatannya. Pria bertopeng berpakaian hitam layak menjadi praktisi kilapisan ke -8. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari kekangan niat membunuh. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia menyilangkan tangannya beberapa kali, lalu mengangkatnya mengangkat api untuk membakar langit, energi hitam melolong dan berputar keluar. Bilahnya dan energi hitam bertabrakan dengan keras, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Itu seperti gergaji mesin yang memotong logam. Pecahan es beterbangan kemana-mana. Li Qingshan mengeluarkan raungan liar dan menuangkan seluruh energi air gui miliknya ke dalam pedangnya. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dia mengumpulkan semua esensi, ki, dan rohnya ke dalam pedang dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Bagaikan gunung berapi yang telah tertahan selama seribu tahun, akhirnya meletus. Perasaan yang sangat nyaman muncul di hatinya. Terlepas dari hasil serangan ini, dia sudah merasa sangat riang. Bila kristal es juga sangat riang, ia menerobos pusaran energi hitam. Pria bertopeng itu menjadi pucat karena ketakutan. Ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh praktisi kilapisan keempat. Bilahnya menembus energi pelindung, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Aliran darah berceceran ke tanah bersalju putih bersih. Setelah itu, angin kencang menyapu salju dalam radius beberapa kaki, memperlihatkan tanah beku hitam di bawahnya. Di tanah yang membeku, ada bekas pisau yang dalam. Li Qingshan memegang pedangnya dan berdiri tegak. Dia dengan lembut menyentuh darah beku di bilahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas hutan. Pria bertopeng itu menutupi luka di dadanya dan menunduk. Mata mereka bertemu, itu seperti pedang dan pedang tak kasat mata yang berbenturan di udara, bertabrakan dengan keras berkali-kali. 229. Pria bertopeng berpakaian hitam membentuk segel pedang. Matanya dipenuhi amarah dingin, dan dia tidak lagi berani ceroboh. Meskipun dia telah memanfaatkan kecerobohannya, dia pasti tidak bisa menghadapi musuh yang bisa melukainya dalam satu serangan dengan sikap yang sama seperti praktisi kilapisan keempat. Namun, dia tidak khawatir. Jika dia ingin menggunakan senjata jarak dekat untuk melawan pedang terbang, itu hanya mungkin jika dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Kalau tidak, dia pasti akan dibantai. Li Qingshan juga mengetahui hal ini. Dia mengguncang penelanan air paus, dan pedang es tiba-tiba berubah menjadi perisai es. Dengan serangkaian suara dentang, pedang terbang itu mengubah arah puluhan kali dan mengenai perisai es puluhan kali. Tidak hanya tidak memecahkan perisai es, tetapi juga membeku dan kecepatannya menjadi sedikit lebih lambat. Pedang terbang itu bergetar sekali lagi dan kecepatannya pulih. Ia terus mencari kelemahan Li Qingshan seperti ular atau burung. Namun, air yang ditelan paus diisi dengan air kondensat es dan lapisan es yang terbentuk setebal setengah kaki. Itu menutupi sebagian besar tubuh Li Qingshan. Meskipun pedang terbang itu sangat lincah, ia tidak dapat menembusnya dalam waktu singkat. Senjata roh tingkat tinggi, mata pria bertopeng hitam itu menjadi lebih dingin dan cerah. Menurut wanita itu, bahkan inti binatang itu dijual olehnya. Ini sebenarnya merupakan berkah tersembunyi. Membunuh orang ini pasti akan mendapat imbalan besar. Dia mengeluarkan gulungan dari kantong seratus harta karunnya dan membukanya. Goresan pada gulungan itu terpelintir, dan muncullah pedang Ki. Itu adalah kaligrafi pedang kursif lainnya. Rambut Li Qingshan berdiri tegak. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya, seolah-olah bencana besar akan menimpanya. Lusinan pedangki menembus angin kencang, menembus salju yang melayang, dan terbang menuju Li Qingshan. Vertikal, adalah yang tercepat, dan dalam sekejap mata, itu tepat di depan mata Li Qingshan, dan menembus jauh ke dalam perisai es. Horizontal, adalah yang paling lambat, tapi megah dan mengandung kekuatan. Tampaknya ia mampu menembus semua kehidupan, dan meninggalkan bekas yang dalam pada lapisan es, menyebabkan pecahan es beterbangan kemana-mana skimming, dan suppressing, membentuk busur mematikan saat mereka berputar di sekitar punggung Li Qingshan dan langsung menuju punggungnya yang tidak terlindungi pada waktu yang hampir bersamaan. Namun yang paling halus dan fatal adalah, Kyle. Tiba-tiba ia tersangkut ke langit, lalu tersangkut ke bumi. Tidak ada cara untuk memprediksi lintasannya. Tiba-tiba ia terhubung ke tanah hitam yang membeku. Li Qingshan merasakan aura pembunuh yang dingin merembes keluar dari telapak kakinya, mencoba mengaitkan hidup dan jiwanya. Pedang terbang itu tidak berhenti sama sekali. Ia terus mencari kekurangan Li Qingshan. Li Qingshan menggeram, penelanan air oleh paus memuntahkan semua air kondensat es, membentuk bola es di sekelilingnya. Itu juga membentuk bentuk cangkang mendalam milik penyuruh. Menusuk, menghancurkan, mengiris, dan merobek. Bola es yang seharusnya lebih keras dari baja itu seperti gelembung sabun yang rapuh di bawah serangan pedangki. Ini menghasilkan serangkaian suara retakan, dan retakan segera menutupi seluruh bola es. Li Qingshan terkagum-kagum. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan sebenarnya dari kaligrafi pedang kursif di tangan orang lain. Ki sebenarnya dari praktisi kilapisan ke-8 memberikan kaligrafi pedang kursif kekuatan destruktif dan mematikan yang mutlak. Jika Li Qingshan tidak menggunakan air es kondensat tetapi mata air biasa atau bahkan air spiritual, dia pasti tidak akan mampu memblokir serangan itu. Namun jika dilihat lebih dekat, kaligrafi pedang kursif di tangan pria bertopeng itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan miliknya, baik dari segi ukuran maupun cahayanya. Itu hanya setara dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Pria bertopeng itu sedikit terkejut. Siapa yang tahu berapa banyak praktisi Ki yang lebih kuat darinya yang telah dia bunuh dengan kaligrafi pedang ini? Namun, sebenarnya kaligrafi itu gagal menembus pertahanan praktisi Ki yang lemah hari ini. Pedang terbang itu melayang di udara dengan tenang. Pria bertopeng itu berkata, "Dari mana kamu mendapatkan artefak spiritual bermutu tinggi di tanganmu? Artefak itu benar-benar dapat memblokir Ki pedangku. Tidak heran kamu begitu bertekad untuk mendapatkan kaligrafi pedang Ki. Jadi, Anda benar-benar memiliki fragmen lain." Tidak mudah membunuhku sekarang. Li Qingshan mengguncang penelanan air paus, dan bola es sekali lagi berubah menjadi bila es. Tidak ada retakan di sana, tapi itu telah menghabiskan banyak ki aslinya. Dia mengeluarkan batu roh untuk memulihkan ki aslinya. Pria bertopeng itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Li Qingshan berkata, apa yang kamu tertawakan? Pria bertopeng itu berkata, semakin banyak hal baik yang kamu miliki, aku akan semakin bahagia. Karena semua ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Li Qingshan berkata, benarkah? Kalau begitu, sepertinya aku juga harus tertawa. Pria bertopeng itu menyipitkan matanya, "Kamu baru saja melihat gerakanku. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa lolos dari kematian? Kesombonganmu memang lumayan, bahkan aku hampir tertipu olehmu, tapi trik kecil tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Dia menyentuh luka parah di dadanya. Di bawah pengaruh sejatinya, ia sudah mulai pulih, tidak akan lama lagi semuanya akan menjadi seperti baru." Alasan mengapa dia berhenti untuk berbicara dengan Li Qingshan sebagian besar karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pulih dari luka-lukanya. Dia ingin menggunakan Zenkinya untuk mengeluarkan udara dingin dari tubuhnya. Lukanya pada dasarnya sudah sembuh, jadi dia tidak membuang kata-kata lagi. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan. Pergi. Pedang terbang itu melesat ke arahnya. Li Qingshan juga menggunakan batu roh untuk memulihkan ki aslinya. Dia tidak berubah menjadi wujud iblisnya. Dia tidak bisa melepaskan aura iblisnya di sini. Pegunungan terpencil di sekitarnya mungkin menyembunyikan banyak praktisi ki yang bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara pengumpulan ramuan. Mungkin ada mata-mata di puncak pegunungan bersalju di kejauhan. Mereka di sini untuk membunuh setan. Begitu mereka merasakan aura iblis, bahkan penggarap yayasan pendirian pun mungkin akan waspada. Dia tidak bisa mengambil risiko ini. Praktisi ki lapisan keempat yang normal jelas tidak bisa mengalahkan praktisi ki lapisan ke 8 Tapi dia bukan hanya seorang praktisi ki lapisan keempat biasa. Apalagi dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Dengan, gedebuk pedang terbang itu menusuk ke dalam perisai. Li Qingshan mengeluarkan perisai roh tingkat rendah yang sudah lama tidak dia gunakan dan mengubahnya menjadi seukuran meja di depannya. Di tangannya yang lain, dia menggunakan air yang ditelan paus untuk menyedot semua es dan air. Dia mengarahkannya ke pria bertopeng berpakaian hitam di puncak pohon. Wash, 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 wash. Es yang tak terhitung jumlahnya keluar. Pria bertopeng hitam itu tidak peduli. Dia melambaikan lengan bajunya, dan aliran udara aneh muncul beberapa puluh kaki di depannya meskipun tidak terlalu kuat, dengan jentikan ringan, semua es dapat dibelokkan. Dentang, dentang, dentang. Es es itu melesat ke dalam hutan lebat. Puncak pohon bergetar, dan salju turun. Ada suara yang sangat besar. Seolah-olah sekelompok gajah tak kasat mata menyerbu ke dalam hutan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang satu demi satu. Es tersebut melesat ke batang pohon dan meledak dengan aliran udara dingin yang membekukan batang pohon. Dampaknya secara langsung mematahkan banyak pohon raksasa menjadi dua. Dapat dilihat bahwa kekuatan dari gerakan ini tidak lemah. Jika digunakan untuk menghadapi praktisi kilapisan ke-6, itu akan menjadi langkah pembunuhan yang mengerikan. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menangani praktisi kilapisan ke-8. Setiap kali meridian dibuka, ki yang sebenarnya akan bertambah banyak. Pria bertopeng berpakaian hitam ini tidak hanya memiliki ki sejati yang kuat, dia juga memiliki teknik yang sangat bagus. Pria bertopeng hitam itu sepertinya sedikit tidak sabar. Namun, dia hanya mengendalikan pedang terbang untuk menyerang. Dia tidak mau melangkah lebih dekat ke Li Qingshan. Sebaliknya, dia terus-menerus waspada terhadapnya. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang teror pemurni tubuh. Dia pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang terbang. Kecepatan pedang terbang menjadi semakin cepat. Tubuh pedang itu sudah lama hilang. Hanya cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat. Mereka menjalin di sekitar Li Qingshan, membentuk jaring pedang. Serangkaian suara dering terdengar. Li Qingshan mengacungkan perisai untuk membela diri. Setiap kali cahaya pedang melintas, itu akan meninggalkan luka yang dalam pada perisainya. Dalam sekejap mata, perisai itu dipenuhi bekas luka. Ki spiritual di sekitarnya telah meredup hingga ekstrim. Kota ini sudah berada di ambang kehancuran. Li Qingshan berdiri di tempatnya, tidak bisa bergerak. Dia tahu betul bahwa jika dia bergerak, dia akan membuka celah, memberikan kesempatan pada pedang terbang itu untuk menyerang. Selain itu, bahkan jika dia bisa mendekat dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dibandingkan praktisi ki lapisan ke-8. Tetapi jika dia tidak bergerak, bukankah semakin mustahil dia untuk menang? Dia seperti binatang buas yang merangkak di rerumputan, diam-diam menunggu kesempatan untuk muncul. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, dia pasti akan membunuh. Namun, jaring pedang itu semakin mendekat. Semakin lama dia menunggu, semakin kecil peluangnya. Dia memutuskan bahwa jika tidak ada peluang, dia akan menciptakannya sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat perisai di tangannya dan memukul mundur pedang terbang itu beberapa meter. Namun, gerakan ini juga membuat dadanya terbuka lebar sedikit ejekan muncul di mata pria bertopeng berpakaian hitam itu. Pedang terbang itu melesat dengan kecepatan lebih cepat. Dengan suara mendesing, kaligrafi pedang kursif terbentang dan terhalang di depan dada Li Qingshan. Lusinan pedang tajam Ki keluar. Pedang terbang itu bertabrakan dengan pedang vertikal dan segera terlempar terbang secara horizontal. Itu benar-benar tidak dapat memblokir gelombang pedang Ki ini. Hati pria bertopeng hitam itu bergetar. Dia melihat buku pedang Ki yang bahkan lebih besar dari miliknya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu, dia sangat ingin tertawa terbahak-bahak. Saya tidak berpikir bahwa alasan mengapa bocah ini bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli buku pedang Ki adalah karena dia memiliki fragmen lain. Jika itu adalah praktisi kilapisan ke-8 biasa, hidup mereka mungkin akan berada dalam bahaya ketika dihadapkan dengan gelombang pedang Ki yang tiba-tiba ini. Namun, itu bukan apa-apa baginya. Dia mengayunkan kaligrafi pedang di tangannya lagi. Ki aslinya berkali-kali lebih padat daripada Ki Qi Li Qingshan, jadi dia bisa menggunakan kaligrafi pedang dengan lebih bebas dia tidak perlu khawatir untuk menggunakannya sekali dan menghabiskan seluruh ki aslinya. Kedua gelombang pedang ki bertabrakan di udara, tetapi keduanya tidak berbenturan dengan keras atau membatalkan satu sama lain. Sebaliknya, mereka langsung menyatu menjadi satu, mengembun menjadi cairan hitam seperti tinta yang berubah bentuk dalam sekejap. Baik Li Qingshan dan pria bertopeng berpakaian hitam menunjukkan ekspresi ekstasi. Pemandangan ini membuktikan bahwa kedua gaya kaligrafi tersebut dibuat dengan tangan yang sama dan ada kemungkinan keduanya menyatu. Namun pemandangan ini hanya berlangsung sesaat. Cairan hitam itu membentang hingga batasnya, seolah-olah tekanan di dalamnya sudah tidak terkendali. Itu meledak sekali lagi dan berubah menjadi gelombang pedangki yang menyebar ke segala arah. Ekspresi keduanya berubah, mereka tidak berani ceroboh sedikit pun. Bahkan sebelum pedangki dilepaskan, momentum pedang sudah seperti longsoran salju dan tsunami menutupi langit dan bumi. Kekuatan semacam ini telah melampaui artefak spiritual tingkat tertinggi. Pria bertopeng berpakaian hitam itu melesat ke langit seperti anak panah hitam. Li Qingshan tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia berlutut dengan satu kaki dan memegang perisai di tangan kirinya dan air yang ditelan paus di tangan kanannya. Di depannya, mereka membentuk balok es yang sangat sempit dan setebal tujuh kaki. Roda pedang menyala, dan semua es dan salju dalam radius seratus kaki menghilang. Pria bertopeng berpakaian hitam melihat ke bawah dari langit dan melihat lingkaran hitam di tanah putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Dia sangat bersemangat. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan semacam ini, praktisi kimana yang bisa melawannya? Dengan keras, hanya tersisa setengah dari perisai bundar di tangan Li Qingshan. Ki spiritual di dalamnya telah hilang sama sekali, dan hancur total. Adapun balok es di depannya semudah memotong selembar kertas. Li Qingshan juga kaget. Jika pedang ki ini tidak tersebar ke segala arah sesuka hati, tetapi sedikit dikendalikan oleh seseorang, dia akan menjadi orang mati sekarang. Bahkan jika dia berubah menjadi iblis, dia masih akan terluka parah. Meski begitu, itu setara dengan dia menghancurkan artefak spiritual kelas atas dan artefak spiritual kelas bawah hingga nyaris memblokir pedang ki ini. Untungnya, air yang ditelan paus terbuat dari air dan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria bertopeng hitam di langit. Matanya dingin, dan keranjang bambu di belakangnya sudah menghilang. Pria bertopeng berpakaian hitam itu memandangi keranjang bambu yang terbang ke arahnya. Dia kaget dan tidak tahu gerakan macam apa ini, tapi dia tidak berani gegabah. Dia memisahkan tangannya, dan kekuatan hitam membubung ke langit, merobek keranjang bambu menjadi beberapa bagian. Cahaya dingin melintas seperti meteor yang jatuh dari langit, merobek kekuatannya. Sebelum pedang itu tiba, pedang itu sepertinya telah menembus tubuhnya. Mata pria bertopeng hitam itu melebar dan tubuhnya sedikit menegang. Dia tidak hanya terkejut dengan aura pedang tersebut, tapi dia juga terkejut dan ketakutan. Kehendak pedang ini jelas sama dengan yang ada di tulisan pedang. Mungkinkah memang ada seseorang yang cukup berbakat untuk memahami kehendak pedang? Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah orang yang memegang pedang itu sebenarnya adalah seorang anak kecil yang belum genap berusia 10 tahun. Leiking San terkejut. Kapan ilmu pedang gadis ini mencapai tingkat seperti itu? Bahkan dari jarak sejauh itu, dia bisa merasakan kengerian dari aura pedang tersebut. Dia tidak bisa tidak berpikir, jika pedang ini ditujukan padanya, bagaimana dia akan menghadapinya? Namun, dia tidak bisa memberikan jawaban yang cocok. Tentu saja, dia awalnya adalah tipe petarung. Dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, dia hanya bisa merangsang potensi penuhnya. Dan krisis besar hidup dan mati membuat pria bertopeng hitam itu langsung sadar. Dia ingin menghindar, tetapi ternyata hal itu tidak mungkin dilakukan. Ini tidak berarti mustahil meminjam kekuatan dari udara. Praktisi kilapisan ke-8 dengan santai dapat melepaskan gelombang ki sejati dan terbang lebih dari 30 meter. N kecil memegang pedang di tangannya, ujungnya mengarah langsung ke pria bertopeng berpakaian hitam. Ujung pedangnya tidak lurus, dan terus-menerus sedikit bergetar. Li Qingshan merasa itu sangat familiar. Dia tiba-tiba teringat bahwa di dalam kotak toko barang serba-serbi, N kecil terbaring di tanah, dan tangan kecilnya terus-menerus terangkat ke udara. Ternyata setelah mendapatkan tulisan pedang ki, N kecil telah menyelesaikan sebagian dari kehendak pedang tulisan pedang kursif. Dan ketika Li Qingshan bertarung dengan pria bertopeng berpakaian hitam, meskipun dia bersembunyi di keranjang bambu, hal itu tidak mempengaruhi pengamatannya terhadap dunia luar sama sekali. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat dengan jelas guratan pada tulisan pedang kursif di tangan pria bertopeng berpakaian hitam, dan dia bahkan bisa merasakan pedang ki yang dilepaskannya dari dekat. Bagi orang awam, ini hanyalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata, dan mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun baginya, pandangan sekilas ini sudah cukup. Di dunia para jenius, seseorang hanya perlu memahaminya. Tiga tulisan pedang kursif tumpang tindih dalam pikirannya membentuk pedang ini. Dia sudah mendapatkan jejak kehendak pedang abadi dari pedang kuno itu. Seperti komet yang menabrak bulan, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tidak ada waktu bagi pedang terbang untuk menyelamatkannya, dan tidak ada waktu bagi jimat untuk dicabut. Pria bertopeng berpakaian hitam dengan panik mengulurkan tangannya, melepaskan semua kisejati di tubuhnya. Energi hitam berputar seperti tornado. Sama seperti di dalam kotak, ujung pedangnya tiba-tiba berhenti bergetar, dan semua pukulannya menyatu menjadi satu titik. N kecil dan pria bertopeng berpakaian hitam saling berpapasan, dan keduanya jatuh dari langit. Li Qingshan buru-buru bergegas ke depan dan menangkap N kecil dalam pelukannya. Dia berkeringat banyak, dan bau kayu cendana semakin kuat. Matanya redup, tapi masih jernih. Dia kelelahan. Pria bertopeng berpakaian hitam itu melakukan jungkir balik dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia menunjuk ke Li Qingshan dan kemudian ke Little N. Kamu, saat dia mengucapkan satu kata, panah darah muncrat dari tenggorokannya, dan dia terbang ke arah Li Qingshan. Dia gemetar beberapa kali, lalu pingsan. Dengan suara gemuruh yang keras, ratusan pohon raksasa perlahan miring dan tumbang ke tanah. Suara itu bergema di seluruh lembah seperti guntur. Pada saat yang sama, pedang tersembunyi di tangan Little N berubah menjadi debu, dan tertiup angin. Kekuatan serangan pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh artefak spiritual tingkat rendah. Pada saat yang sama, itu telah menghabiskan seluruh energinya. Efeknya adalah langsung membunuh praktisi kilapisan ke-8. N kecil menatap Li Qingshan dan mengangkat dagunya. Aku akan menepati janjiku. Li Qingshan mengusap hidungnya. Baiklah kalau begitu, menurutku kamu benar. Pedang terbang itu jatuh dari langit seperti ular mati. Ia tersapu oleh energi sejati dan jatuh ke tangan Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia mengambil seratus kantong harta karun dan sisa kaligrafi pedang kursif. N kecil melepaskan gumpalan api dari ujung jarinya, dan api itu mengalir ke dalam mayat, menghancurkan semua jejaknya. Tubuhnya langsung pulih. Li Qingshan berkata, seseorang akan segera datang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi. Dia telah membunuh musuh yang kuat tanpa bertransformasi dan mendapatkan artefak roh yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Namun, entah kenapa, rasa bahaya itu tidak hilang. Itu masih menggantung di atas kepalanya seperti awan gelap, jadi dia memilih untuk segera pergi. Keduanya menghilang ke lembah yang berantakan. Beberapa saat kemudian, sekelompok praktisi Ki tiba. Mereka menatap sekeliling dengan kaget dan saling memandang. Baru saja, apakah ada penggarap yayasan pendirian yang bertempur di sini? Hanya praktisi Ki terkemuka yang sedikit mengernyit. Dia masih muda, dan wajahnya sehalus batu giok. Dia adalah praktisi Ki lapisan ke-9. Meski berlatih Ki bisa memperlambat penuaan, jelas dia belum tua. Dia bisa dianggap jenius dimanapun dia berada pada usia seperti itu. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, Song Ming, apakah kamu yakin arahnya ke sini? Dia mengenakan seragam Gunung Visions Grace yang sama dengan Song Ming. Hanya saja, ada tiga sulaman bulu warna-warni di dadanya, satu lebih banyak dari Song Ming. Semua praktisi kilainya berkumpul di sekelilingnya. Tidak satu pun dari mereka yang bukan murid Gunung Visions Grace. Song Ming bergegas maju dan berkata dengan sopan, "Ya, Kakak Senior Pertama, banyak orang yang menyaksikannya secara pribadi. Tidak mungkin salah." Kakak laki-laki pertama berkata, "Lalu di mana dia sekarang? Suaranya masih setenang biasanya, tapi itu berasal dari keyakinan mutlaknya pada kekuatannya." Lagu Ming ragu-ragu, i dia pasti ada di dekat sini. Sebelum kakak laki-laki pertama dapat mengatakan apapun, praktisi kilain di sampingnya berkata, adik laki-laki Song, upacara pengumpulan jamu akan segera dimulai. Bagaimana kami punya waktu untuk mencarinya bersamamu. Jika Anda ingin kami membalaskan dendam Anda, sebaiknya Anda menjadi sedikit lebih pintar. Song Ming menjadi marah, tetapi dia tidak berani kehilangan kesabaran, karena orang yang berbicara juga merupakan murid inti dari Gunung Visions Grace, dan dia berada di lapisan ketujuh. Kakak laki-laki pertama mengangkat tangannya, dan semua suara menjadi tenang. Penindasan Song Ming menindas semua murid Gunung Visions Grace kita. Sebagai kakak senior pertama, aku tidak bisa membelamu begitu saja. Aku tidak bisa tidak membalas dendam. 230. Kakak pertama baik hati dan benar. Tidak heran dia terpilih sebagai ketua sekte masa depan Gunung Visions Grace. Gunung Visions Grace kita pasti akan menjadi pemimpin dari tiga gunung. Pemimpin ketiga gunung yang mana? dengan bakat kakak senior pertama, memadatkan inti emas dan menjadikan Gunung Visions Grace sebagai sekte berukuran sedang akan sangat mudah. Song Ming juga buru-buru berkata, terima kasih, kakak pertama. Namun, dia mengerti betul bahwa jika bukan karena beberapa ribu batu spiritual yang bernilai ratusan kantong harta karun, mengapa kakak senior pertama yang sombong itu begitu setia. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Salju mulai turun lagi. Mata air itu berdegup, berdegup di bawah salju yang membeku. Itulah sebabnya mata air ini dikenal sebagai mata air yang tenang. Dikelilingi oleh pegunungan bersalju, terdapat sebuah lembah kecil dengan banyak pondok jerami yang indah. Itu tampak seperti surga; beberapa praktisi dengan pakaian longgar berjalan mengelilingi lembah, mengobrol, dan minum satu sama lain dengan santai. Itu adalah pemandangan yang membahagiakan. Tiba-tiba, semua orang berbalik dan melihat sesosok tubuh tinggi berjalan keluar dari hutan. Langkahnya berat dan agung, dan dia sama sekali tidak memiliki keanggunan seorang praktisi. Sebaliknya, dia seperti binatang buas yang keluar dari hutan. Siapa kamu? Ini adalah basis masyarakat pencari kebenaran. Li Qingshan berkata dengan keras, "Saya datang untuk mencari Han Xiong." Suaranya menggelegar ke seluruh lembah. Han Xiong muncul dari gubuk. Begitu dia melihat Li Qingshan, dia berseri-seri dengan gembira. Rekan Niu, kamu akhirnya datang. Li Qingshan mengangguk. Saya datang untuk melihatnya. Han Xiong segera memperkenalkannya kepada praktisi qi. Ketika semua orang mendengar bahwa dia adalah Niu Juxia yang terkenal, mereka semua memujinya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, mereka membawa Li Qingxian ke gubuk terbesar. Gubuk itu berlantai kayu. Semua orang duduk di tanah dengan api arang di tengahnya. Makanan dan alkohol saat ini sedang dimasak. Aromanya memenuhi seluruh ruangan. Bahkan kegelisahan Li Qingxian sedikit mereda ketika dia menemukan tempat seperti ini di cuaca bersalju. Han Xiong berkata, mohon tunggu sebentar, rekan Daois. Saya akan mengundang presiden kita kemari. Beberapa saat kemudian, semakin banyak praktisi Qi yang masuk. Ada sekitar 20 dari mereka sekarang. Praktisi Qi tiba-tiba berbicara dengan Li Qingshan. Mereka semua sangat antusias. Dua petani perempuan bahkan menyajikan kepadanya semangkuk alkohol panas dan semangkuk sup daging. Li Qingshan mengendus dan memuji, anggur yang enak. Dia meminum anggur dan memakan dagingnya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Melihat dia tidak mau banyak bicara, praktisi Ki juga tidak memaksanya. Mereka mulai mengobrol satu sama lain, kebanyakan tentang upacara pengumpulan ramuan. Ternyata, mereka berencana membentuk tim kecil dan memasuki dunia bawah tanah bersama-sama. Namun, mata mereka tidak pernah lepas dari Li Qingshan. Namun Li Qingshan sepertinya tidak menyadari apapun. Dia duduk seperti patung batu di depan kompor, membiarkan kerlap-kerlip api memantulkan sosoknya di dinding. Setelah beberapa saat, Han Xiong kembali bersama seorang lelaki tua. Orang tua itu kurus seperti monyet, mengenakan jubah dawis longgar yang sepertinya dicuri. Han Xiong harus membungkuk untuk berbicara di telinganya. Namun, kelompok pembudidaya pengembara tampaknya sangat menghormatinya. Ketika mereka melihatnya, mereka semua berseru, Presiden. Li Qingshan juga melihat ke belakang. Praktisi ki lapisan ketujuh. Di antara kelompok pembudidaya independen ini, ia dapat dianggap sebagai ahli yang langka. Selain orang tua itu, ada dua praktisi kilapisan keenam juga. Mereka bertiga sepertinya adalah pemimpin kelompok tersebut. Han Xiong buru-buru berkata, Rekan Dawis Niu, ini adalah presiden masyarakat pencari kebenaran kita, Pendeta Qiu. Melihat Li Qingshan tidak berniat datang menyambutnya, ekspresi Han Xiong menjadi sedikit canggung. Teguk, teguk, Li Qingshan menunduk dan meminum anggurnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pria Qiu membalikkan tangannya dan menutup pintu. Angin menderu dan salju di luar gubuk langsung mereda. Gubuk itu menjadi dunia yang tertutup. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, ini pasti rekan Daoist Niu. Daois yang rendah hati ini menyambut Anda. Dia sama sekali tidak marah atas kekasaran Li Qingshan. Li Qingshan sedikit mengangguk. Halo, Pendeta Qiyu. Pendeta Qiyu berkata, merupakan kehormatan bagi kami untuk mengundang rekan Dawis mengunjungi lembaga pencari kebenaran kami. Saat ini, lembaga pencari kebenaran kami juga penuh dengan orang-orang yang berbudi luhur. Saya rasa kami tidak akan mengecewakan rekan Daoist. Li Qingshan berkata, saya hanya melihat-lihat. Rias Qiyu juga duduk di dekat kompor. Hehe, tidak apa-apa untuk melihatnya. Aku akan memberitahumu tentang tujuan masyarakat pencari kebenaran yang disebut mencari kebenaran. Dia berbicara dengan fasih dan memberikan pidato yang berapi-api. Dia berbicara tentang bagaimana mereka semua adalah saudara dan saudari, betapa jahatnya sekte-sekte itu, dan bagaimana mereka ingin menindas saudara-saudari mereka, dan bagaimana mereka harus bersatu dan seterusnya. Ketika lelaki tua berpenampilan malang ini mulai berbicara, dia tampak diselimuti lingkaran cahaya. Dia luar biasa menawan, dan kata-katanya penuh dengan provokasi. Para penggarap pengembara semuanya mengangkat kepala dan mendengarkan dengan penuh semangat. Li Qingshan adalah orang yang berhati baja. Dia tidak akan mudah tergerak. Dia hanya merasa adegan ini sedikit familiar. Pendeta Qiyu tiba-tiba berhenti bicara dan berkata pada Li Qingshan, rekan Dawis Niu, bukankah menurutmu ini masuk akal? Seketika, lebih dari 20 pasang mata menatap wajah Li Qingshan. Li Qingshan berkata, apakah ini alasannya? semua orang tampak senang. Pendeta Kiyu melanjutkan, saya telah berkultivasi selama 100 tahun dan mengamati jalur kultivasi. Masalah terbesarnya adalah orang-orang egois. Mereka menghargai teknik mereka dan hanya menyebarkannya kepada murid-murid mereka. Akibatnya, banyak orang berbakat yang tidak diketahui. Di hutan belantara, dan banyak teknik bagus yang hilang. Para penggarap pengembara mengangguk. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat, tetapi mereka semua menjadi kultivator pengembara karena tidak menerima warisan. Jika kita dapat mematahkan prasangka sekte dan keluarga serta bertukar teknik dan pengetahuan kita ke seluruh dunia kultivasi, sehingga setiap senior dapat menjadi guru bagi generasi muda, bagaimana dunia kultivasi tidak sejahtera. Pertikaian juga akan berkurang dan pembunuhan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, jumlah dan kualitas pembudidaya akan meningkat 100 kali lipat. Seberapa sulitkah membunuh semua iblis di dunia? Cetak biru besar ini membuat semua petani keliling sangat bersemangat. Li Qingshan juga sedikit terkejut. Dia mengira ini hanyalah aliansi para penggarap pengembara. Dia tidak menyangka mereka memiliki tujuan sebesar itu, apalagi itu hanya mimpi. Jika mereka bisa mewujudkannya, mereka tidak akan jauh dari harmoni besar dunia. Pendeta KiYu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja itu tidak akan mudah, tetapi selama kita bekerja keras, akan ada harapan." Masyarakat pencari kebenaran adalah harapan bagi kultivasi dunia. Kemudian tibalah waktunya bagi para penggarap pengembara untuk berkomunikasi. Seorang pria berdiri dan berkata, "Saya awalnya berada di tahap kedua pelatihan Ki." sejak saya bergabung dengan masyarakat pencari kebenaran dan berkomunikasi dengan rekan-rekan Tao, saya mendapat banyak manfaat. Saya baru-baru ini berhasil menembus dan mencapai tahap ketiga dari pelatihan Ki. Pelatihan Ki. Ada sorakan, para penggarap lainnya juga berdiri dan berbicara. Setelah setiap orang selesai berbicara, ada sorakan. Rumah itu tenggelam dalam suasana antusias. Akhirnya, giliran Li Qingshan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin berkata apa-apa. Para penggarap pengembara tidak membiarkannya pergi. Mereka mendesaknya secara serempak, bicaralah, 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 bicaralah. Li San sedikit mengernyit. Rieskyu mengangkat tangannya dan desakan itu segera berhenti. Karena sesama penganut Niu tidak mau berbicara, saya akan mengatakan beberapa patah kata. Baik itu untuk pengembangan komunitas budidaya secara keseluruhan atau untuk peningkatan individu, yang paling penting adalah mematahkan keegoisan ini. Rieskyu mengulurkan tinju ke arah Li Qingshan dan kemudian mengendurkannya. Buka tanganmu dan kamu akan bisa memegang lebih banyak barang jika kamu bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, mereka akan membalasnya. Pepatah paling mendasar adalah, kamu hanya bisa mendapatkan keuntungan jika kamu menyerah. Pendeta Kiyu bertepuk tangan. Sekarang waktunya berbagi. Semuanya, keluarkan barang-barang kalian. Rekan Niu, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Para penggarap pengembara mengikuti perintah sebelumnya dan mengeluarkan barang-barang di seratus kantong harta karun mereka untuk dibagikan. Itu bisa berupa ramuan roh atau pelet roh. Ketika tiba giliran seorang wanita kultivator pengembara, dia tiba-tiba melepas pakaiannya dan memperlihatkan dadanya yang kokoh. Dia ingin berbagi tubuhnya, jika ada yang membutuhkannya, mereka bisa pergi ke kamarnya untuk menemukannya. Hal ini membuat Li Qing Shan tercengang. Kultivator wanita melihat ekspresi Li Qing Shan dan berkata dengan bangga, "Kita semua adalah saudara. Di dunia yang sepi ini, kita harus saling menghibur. Tubuh saya dapat memuaskan semua orang dan saya juga dapat memperoleh kebahagiaan. Mengapa tidak?" Setelah mendapat pujian dari penonton, dia membusungkan dadanya lebih tinggi lagi. Seolah-olah ada semangat yang lebih mulia yang menggantikan konsep kesucian yang vulgar. Itu membuat seluruh dirinya menjadi sublim seperti orang suci. Li Qingshan menyeringai dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya merasa apa yang dilihatnya hari ini sungguh aneh. Seluruh proses berbagi dilakukan dalam suasana yang sangat harmonis. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pertengkaran, dan suasana harmonis. Kadang-kadang, ketika dua atau tiga praktisi menghargai hal yang sama, mereka akan segera memberikannya satu sama lain bahkan saudara-saudara pun tidak akan begitu ramah. Dalam kedua kehidupan Li Qingshan, dia belum pernah melihat begitu banyak orang yang ramah, rendah hati, dan baik hati. Wajah semua orang dipenuhi kebahagiaan. Di dunia kultivasi yang sepi ini, sungguh menyenangkan bisa bersikap begitu baik dan hangat satu sama lain. Akhirnya, giliran Li Qingshan. Li Qingshan, yang sejak awal diam, berkata lagi, tidak ada yang ingin kubagikan. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke dalam kehangatan dan kebahagiaan ini, ekspresi semua orang berubah lebih dari 20 pasang mata menatapnya dengan dingin. Pendeta Kiyu berkata, jangan lupa apa yang kukatakan. Kamu hanya bisa memperoleh keuntungan dengan menyerah. Hanya ketika kamu memberikan hatimu kepada orang lain barulah mereka akan memberikan hatinya kepadamu. Han Xiong berkata, rekan Niu, bukankah kamu membeli metode ki kondensasi air gui dan buku segalanya? Tidak ada ruginya membagikannya, bukan? Mata semua pembudidaya keliling berbinar. Metode ki kondensasi air gui merupakan benda suci bagi para pembudidaya keliling yang membudidayakan ki sejati air gui, dan kitab segalanya dapat dikatakan umum dibutuhkan oleh semua pembudidaya keliling. Namun, kedua buku ini terlalu mahal. Umumnya, tidak ada petani keliling yang mampu membelinya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya tidak ingin membaginya. Dia telah menghabiskan 200 batu roh untuk membeli dua buku ini. Tidak ada alasan untuk memberikannya kepada orang lain secara gratis. Jika semua buku di dunia bisa dibagikan seperti ini, maka toko Sun Bai sudah lama tutup. Dia tidak keberatan menukarnya, tetapi barang-barang yang diambil oleh para petani keliling tidak terlalu berharga. Tak satu pun dari mereka menarik perhatiannya. Paling-paling itu bernilai beberapa batu roh. Ini mungkin bukan karena mereka sengaja menyembunyikan sesuatu, tapi karena mereka memang miskin.